Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sallamihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'u wa yanfa'na bin alamtana. Wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamina. Rabbi syurah li sadri wa isir li amri. Wahlil ukudatan min lisani yafqahu kami ba'du. Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa sekolah fikir maupun bapak Ibu. dan berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dr. Ben Salim. Alhamdulillah pagi hari ini saya dan Zahri bisa bertemu lagi di sekolah Fitri Live. Ya kali ini di hari Senin. Seperti biasa kita akan membahas mata kuliah tarikh tashri. Nah di pagi hari ini dengan judul menjawab tuduhan terhadap Fiki. Sudah ada guru kita seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik sehat-sehat. Gimana antum juga sehat ya? Ya, mudah-mudahan kita semua juga ada baik Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menyaksikan video ini melalui banyak platform, bisa ikut langsung di Zoom kita dengan klik saja rumah fikir.com proses Zoom, atau otomatis Bapak Ibu masuk ke dalam e, aplikasi Zoom kita dan kita bisa interaksi di sana, atau Bapak Ibu juga bisa menyaksikan live ini melalui Facebook di akunnya Ustaz Ahmad Samad, Ahmad dan juga bisa menyaksikan di YouTube channel kita, di Indonesia apapun platform yang kita gunakan kemudian kita bisa berinteraksi dan bisa mengaji pada pagi hari ini silahkan kirim pertanyaan-pertanyaan baik melalui e, tulisan maupun bagi para peserta yang sudah masuk di zoom silahkan nanti untuk bisa angkat tangan dan e, kita buka speakernya untuk bisa tanya jawab langsung baik Ustadz, kita masuk ke tema kita pagi hari ini mas. menjawab tuduhan terhadap Siti sebagai mukabim barang kalau Emangnya siapa sih Ustaz yang menuduh dan apa saja begitu? Tidak, secara garis besar tuduhannya? Ya menjawab tuduhan. Ini berarti memang kasusnya adalah bahwa kita sedang mencoba meluruskan ya, cara paham atau cara pandang banyak kalangan termasuk kita juga sebagai umat Islam terhadap ilmu fikih. Jadi misalnya begini, kalau ditanya dituduh apa saja sih ya? Kalau coba kita lihat dalam daftar isi misalnya, hmm. kita akan menemukan beberapa tuduhan yang secara sadar atau secara tidak sadar itu sering kita lihat dan kita saksikan sendiri. Misalnya dikatakan bahwa belajar fikih itu memalingkan kita dari Quran dan Sunnah. Hmm. Jadi ngapain sih pakai-pakai fikih itu kan cuma pendapat ulama manusia biasa bisa salah dan sebagainya apa nggak langsung pada Quran dan Sunnah saja itu contoh ya atau misalnya yang kedua itu kan para ulama juga tidak dijamin selalu benar ya kan bisa juga salah gitu kita tidak boleh berkultus individu kepada ulama tapi kembalikan saja langsung kepada Rasulullah gitu kalau sudah sama Rasulullah pasti benar lah ngapain sudah ada Rasulullah masih pakai fikih-fikih juga itu sering narasi-narasi seperti itu kita dengar kita saksikan atau, nah ini yang ketiga misalnya, fikih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. Itu sangat kuat diduga bahwa kita ini umat Islam ini seringkali pecah-pecah itu dan salah satu penyebab perpecahan kita gara-gara ngurusin masalah fikih. Masalah kunut ya, subuh gitu ya, kemudian masalah traweh, masalah kapan tanggal satu sawal begitu. Pokoknya ya kalau sudah ngomong fikih berarti udah pasti pecah belah. Hmm. Jadi Janganlah e, mengkaji masalah fikih kalau kita tidak mau pecah belah. Ini muncul di tengah masyarakat kita. Fikih itu biang keladi dari segala perpecahan, begitu ya. Atau ngapain sih ngomongin fikih melulu, e, ngomongin air lagi, ngomongin najis lagi, gitu kan? Gak penting banget gitu ngomongin yang begitu, ngomongin dong yang besar gitu, yang punya dampak e, besar buat umat Islam gitu. Ngapain ngomongin yang remeh temeh? gitu istilahnya atau juga ada tuduhan misalnya wah fikih itu kan kita kalau belajar fikih kan belajar ini wajib ini sunnah dan sebagainya nah gara-gara kita tahu satu ibadah ini bukan wajib gitu cuman sunnah saja akhirnya banyak orang yang meninggalkan nggak mau pakai nggak mau ngerjain gara-gara apa ah cuman sunnah gitu uh, karena dianggap sunnah itu kan nggak wajib ya ya memang sunnah itu nggak wajib gitu nah, tapi karena tahu sunnah itu nggak wajib Gara-gara gitu akhir pada enggak enggak apa enggak mau ngerjain gitu dan masih sederet lagi daftar list yang panjang juga ya pandangan-pandangan uh, minor gitu pandangan-pandangan yang apa ya istilahnya absurd gitu terhadap Vicky. Nah kajian kita hari ini akan mencoba meluruskan pandangan-pandangan minor itu kita akan bicara tentang uh, hal yang sangat penting yaitu menjawab tuduhan terhadap Vicky. Itu sebagai mukadimah kita pada pagi hari ini Ustaz yeah. Sudah ada buku PDF kita yang ditulis ada Ustaz. Ini ada sekitar 30-an halaman. Yeah. Kita coba langsung masuk ke dalamnya. Ini insyaallah. Kita masuk ke poin A langsung Ustaz, yeah. Fikih memalingkan kita dari Al-Qur'an dan Sunnah, benarkah demikian? Yeah. dan bagaimana nanti uh, jawabannya begitu? Yeah. <laughs> insyaallah kita akan baca bersama-sama bismillah yeah. nafda bil -kira. Tuduhan yang pertama dalam episode kali ini adalah tuduhan yang paling sering dilontarkan bahwa ilmu fikih itu memalingkan kita dari mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi hanya mengikuti pendapat manusia belaka. Ya. Seharusnya umat Islam ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya mengikuti pendapat-pendapat manusia sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu fikih. Eh, fikih justru malah mengajarkan kita ikut pendapat Imam Syafi'i atau Imam-imam menghad yang lain. Padahal sesungguhnya kita diperintah untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an, Ya amanu ati Allah wa ati Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Ini di Quran surat An-Nisa ayat 59. Apakah tuduhan seperti ini memang benar adanya? Kalau memang tidak benar, lantas bagaimana kita menjawab tuduhan yang semacam ini? Ini kalau dilihat secara sekilas, betul juga Ustaz, ya bahwa kita itu bukan oh, betul harus betul banget, ya. betul banget. Nah, harus mengikuti Allah dan Rasulnya iya, ya, bukan mengikuti pendapat-pendapat manusia begitu ya. betul banget jadi narasi seperti itu yang dibangun siapa sih yang akan menentangnya ya, ya begitu jelas semua harus e, taatnya bukan kepada manusia hmm. ya taatnya kepada Allah dan pada Rasulnya sudah pasti gitu jadi e, tuduhan seperti ini wajar gitu ya kalau kemudian merasuk ke dalam alam bawah sadar cara berpikir banyak kita umat Islam sehingga kan yang jadi masalah sebenarnya bukan pada narasi yang ininya bukan pada kita harus kembali kepada Allah pada Rasul itu bukan bukan itunya sebenarnya tapi narasi berikutnya kalau begitu maka tinggalkanlah pendapat para ulama di situ kan sebenarnya itu apa ya istilahnya Strategi membangun, serawan, okay. uh, serangan kepada gawang lawan okay. itu dibangunnya udah mantap banget. Okay. Ini sudah jadi umpan lambung, kan cuma tinggal dieksekusi aja. der masuk gitu. Uh, cuman tadi ayatnya dan sebagainya itu sudah dibangun, sedangkan rupa narasinya sudah bagus. Kemudian yang jadi masalah eksekusinya. Justru dieksekusinya itu sebenarnya yang jadi masalah. Kenapa? Terus kalau emang kita harus taat pada Allah dan Rasulnya, terus teknisnya gimana? Teknis taat pada Allah, teknis taat pada Rasul. Nah, jawabannya ya dengerin saya dong. gitu. Jangan ikuti ustadz kamu, jangan ikuti pesantren kamu, jangan ikuti tata cara sholat yang diajarkan kepadamu yang kecil, yang dari kecil itu kamu belajar, itu salah. Yang benar itu tata, corat, tata cara sholat saya. Saya nih adalah orang yang paling ngerti maunya Allah, paling ngerti maunya Rasul. Kalau guru-guru kamu yang ada sebelumnya itu, itu ahli bid'ah semua. Itu bodoh semua. Itu gak ngerti agama semua. Yang paling ngerti itu cuma saya. Gitu loh. Maka, anda sholat subuh pakai kunut, itu salah. Tidak sesuai dengan maunya Allah dan Rasul. Yang benar tidak pakai kunut. Nah, gitu misalnya. Narasi itunya yang kemudian jadi berbahaya. Tapi di awal narasinya memang kelihatan bangun dibangunnya bagus sekali. Ya, memang semua kembali pada Allah dan Rasulnya. Kan kemudian pertanyaannya jadi begini. Terus siapa yang mengatakan bahwa kalau yang diajarkan oleh para ulama itu udah pasti salah? Tapi kalau yang anda yang mengajarkan itu kok jadi pasti benarnya itu dari mana ceritanya? Kan begitu. Kalau yeah. kritis, mm -hmm. bisa kita balik. Dibalik. Mm. Kalau anak muridnya kritis. Tapi kan rata-rata mana ada di kita yang kritis? Sebab yang yang ngajar tuh tampilannya mantap, jenggotnya panjang, ya kan, badannya mantap, kalimat-kalimatnya lengkap. Argumentasi yang dia bangun itu, uh luar biasa gitu kan, jadi si, apa penampakan tuh udah luar biasa, jadi jamaah yang dengerin, iya juga ya, berarti guru saya yang ngajarin saya terawih 20 tuh goblok dan biangnya bid'ah gitu loh, jadi sama ini yang saya ajarin tuh, yang saya pelajari, yang saya jalankan tuh bid'ah semua, oh berarti Imam Syafi'i itu goblok banget itu, nggak ngerti hadis itu, ternyata kan begitu, muncullah tuduhan-tuduhan itu. Nah, masalahnya adalah pada tuduhan-tuduhan itu, ya kan? Bahwa kita harus kembali kepada Allah, Pada Rasulnya, ati Allah, wa ati ur Rasul. Ya iyalah pasti, gitu kan? Cuman narasi yang nomor duanya itu yang sebenarnya bermasalah. Yang menggoblok-goblokkan para ulama dan mempinter-pinterkan maunya dia. Nah, gitu. Gurunya dia, kelompoknya dia, itu yang jadi masalah. Oke, akan terus Baik, bagaimana menjawabnya? Nah, jawabannya, tuduhan seperti ini memang seringkali dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dan sebagian umat Islam yang menjadi korbannya. Akhirnya, berubah pikiran dan mulai ikut-ikutan merobohkan agamanya sendiri lewat tuduhan-tuduhan tanpa dasar itu. Namun, untuk menjawab tuduhan semacam ini sebenarnya mudah saja. Apalagi kalau dalilnya menggunakan ayat di atas, yaitu kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Justru dalil itu sendiri. Justru dalil itu sendiri malah menjadi jawaban atas tuduhan yang tidak benar. Kalau kita perhatikan ayat itu, sebenarnya ayat itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi masih ada terusannya. Ini kalau pakai ayat yang tadi hmm. kan. Terusannya adalah kita diperintah untuk mengikuti ulil amri di antara kalian. Hmm. Maka lengkapnya ayatnya berbunyi ya ayuhan amanu ati'ullah wa ati'ur wa ulil amri minkum. Wahai oh orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Hmm. Nah, umumnya, kata ulil amri itu diterjemahkan sebagai pemimpin, penguasa, atau pemerintah. Tafsiran ini memang benar, namun tafsiran ini bukanlah satu-satunya penafsiran. Kita menemukan beberapa ahli tafsir memaknai ulil amri, bukan sebagai pemerintah, melainkan maknanya adalah ulama. Karena kita ini sering membahas tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, Terus dikasih dalil dengan ayat Qur'an. Yang jawabnya pakai tafsir juga. Gimana hmm. tafsirnya? Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Mujahid. Mujahid ini mufasir di kalangan uh, para tabiin. sahabat, apa tabiin? Tabiin. tabi'in? tabi'in. Salah satu tabi'in senior. ya Dan juga ahli tafsir terbesar. Menurut beliau, yang dimaksud dengan ulil amri di sini, ya, selain tafsiran yang lain, yaitu para hmm. pemimpin, para pemerintah, di sini adalah para ulama dan para ahli syariah. Jadi bila kita menggunakan ayat tadi untuk tadinya kan diserang dengan mengatakan bahwa jangan ikut ulama, ikut Allah dan Rasulnya saja. Dalam tanda petik, dalam kurung footnote-nya, ikuti saya, ikuti kelompok saya, gitu kan. Nah, kita jawab, ayat itu belum selesai, ente ngomongnya itu. Ada terusannya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri itu maknanya tidak lain adalah para ulama, para ahli ilmu syariah. Jadi kalau kita menggunakan tafsir ini, maka justru apa yang terjadi? Ayat itu malah memerintahkan kita untuk taat kepada para ulama, bukan? Nah, lalu siapa ulamanya Anda. Bukan, Anda bukan ulama. Yang ulama itu ya al Imam Abu Hanifa, al Imam Malik, al Imam al Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itulah para ulama yang masuk dalam generasi siapa? Kalau empat empat orang itu hmm. itu dalam generasi dari Nabi itu generasi keberapa? Tabi ya kan pertama sahabat hmm. ya sahabat punya bawahan lagi level keduanya itu adalah tabiin. Nah di bawahnya lagi tabi tabiin ya kayak gitu sebut misalnya Imam Malik punya guru Nafi' a. Nafi itu tabiin gitu kan Nafi di atasnya itu dia udah langsung sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kalau dibilang ulama itu nggak sembarangan ya mereka itu adalah kelas-kelasnya tabi'ut tabi'in atau di bawahnya lagi seperti Malik ini Imam Malik punya murid misalnya Imam Syafi'i gitu kan jadi beliau itu posisinya adalah muridnya dari tabi'ut tabi'in gitu kan Imam Syafi'i punya murid lagi misalnya Imam Ahmad bin Hambal nah itu kan jadi mereka ulama yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi nah kalau anda bilang jangan ikuti ulama ikuti Allah dan Rasulnya teknisnya tuh gimana ya tentu kan kita tidak bisa kemudian ngarang-ngarang sendiri bahwa saya ini adalah ulama ya enggak juga gitu kan nah tidaklah para ulama itu bekerja dalam menarik kesimpulan hukum ya dari Al-Qur'an dan Sunnah kecuali atas rekomendasi dari Rasulullah SAW juga sebab mereka itu kan adalah para ulama dan ulama adalah para ahli waris Nabi al ulamau warasatul anbiya jadi kira-kira seperti itu jamaah sekalian dan Ustaz Wildan menjawab tuduhan bahwa jangan ikuti ilmu fikih karena ilmu fikih itu mengajak kita apa kepada ulama tapi ternyata ayat yang digunakan malah ayat yang malah justru mengajak kita kepada para ulama arti Allah wa Rasul wa ulil amri minkum setidaknya itu menurut tafsirnya mujahid dalam uh, banyak kitab tafsir bisa kita temukan uh, rujukan kayak gitu. Baik, bisa deh. Itu yang pertama, Ustaz. Ya tujuan pertama dan kita bagaimana menjawabnya juga. Ini apakah akan kita baca semuanya ini Zad? atau tadi sudah disarikan begitu? Ya, boleh terserah. Mau hmm. disarikan, mau disarikan juga boleh atau mau dibaca semua juga enggak apa-apa. Baik. Al ulama warasatul ambiyah. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Hmm. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka kalau kita ingin mengatakan jangan ikut ulama tapi ikut Nabi saja secara langsung itu adalah benar, tetapi dengan syarat bahwa kita ini harus hidup di zaman Nabi. Artinya kita ini harus berstatus sebagai sahabat Nabi yang memang hidup di zaman Nabi, bertemu langsung dengan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Benar, ya kan? Kalau mau ikut Nabi, ya caranya itu pertanyaannya, caranya gimana? Teknisnya ikut Allah, ikut Allah caranya ya gampang lah ikut Nabi gitu kan? Tapi sekarang ikut Nabi itu gimana caranya? Jangan ikut ulama, jangan ikut mazhab. Jangan-jangan-jangan jangan. jangan, jangan, jangan. Oke. Okay. Terus ikut siapa? Ikut Rasulullah. Terus ente sama Rasulullah tuh ketemunya kapan, di mana? Enggak pernah ketemu juga, hmm. ya kan? Lah terus apa yang membuat ente dengan dengan apa? Dengan uh, Rasulullah tuh bisa nyambung, sementara ente salah-salahin semua orang yang pada ngikut para tabiin, atma tabiin semua dianggap salah? dianggap keliru, dianggap itu manusia yang nggak ngerti agama dan sebagainya. Terus yang ngerti agama siapa? Anda. Oke, okay, Anda tuh ngerti agama. Pertanyaannya sederhana. Anda tuh lahir tahun berapa sih? Lahir tahun berapa? Tahun 60, tahun 70, gitu kan? Berarti kan ada jarak waktu antara Rasulullah dan Anda. Itu Anda ketemunya dimana? di mana? Di Lauhil Mahfuz, apa di Sidratul Muntaha, atau Rasulullah tiba-tiba muncul dalam mimpi Anda? Kan enggak. Ya kan harus ada connecting-nya, dimana connecting-nya kan ada orang suka ngaku begini. Saya tuh tidak perlu belajar agama kepada ulama, hmm. karena guru saya adalah Rasulullah. Wow, gitu. Itu kita akan tertawa terpingkal-pingkal sampai sakit perut kalau ada orang bilang kayak gitu. Kenapa? Oke, okay, oke, okay, Anda mengklaim bahwa Anda punya guru Rasulullah, kuliahnya jam berapa, Mas? Hmm. Iya gitu. kan? Enggak pakai kuliah. Iya enggak deh gak usah kuliah. Tapi ketemunya kapan dan di mana? Itu yang namanya ngaji sama Rasulullah itu di mana ketemunya? Ya di dalam kitab hadis. Nah, kena jebakan Batman kan? Apa? Berarti Anda cuman baca hadis. Anda enggak ngaji sama Rasulullah, cuman baca gitu loh. Cuman baca ya, seperti gini. Kita ini baca kitabnya para ulama, misalnya Ustaz Wildan lagi baca kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab karya Imam Nawawi. Bisa nggak antum bilang saya ini ngajinya sama Imam Nawawi? Bisa nggak bilang begitu? Hmm. Ya kita akan tertawa, terpinggal-pinggal, bahkan sampai sakit perut. Gitu. Di mana ente ketemu Imam Nawawi? Ya ini bukunya lagi saya baca. Oh ente tuh baca buku, bukan ngaji sama orangnya, cuma baca bukunya doang. Gitu. Sama banyak di antara jamaah kita ini yang pada beli buku seri fikih kehidupan. Nah, hmm. gitu ya. Dibeli, kemudian dibaca, lalu bilang, Ustadz apa, tolong dong saya diaku sebagai murid antum. Saya bilang, ente pernah ngaji sama saya kapan, dimana? di mana, di dalam kesempatan yang mana? Ya itulah masalahnya, saya tinggal di kota yang lain, tapi saya balik buku dan saya baca, bisa nggak saya dianggap sebagai murid? Ya kalau sebagai pembeli buku, oke okay lah, tapi kalau sebagai murid, kapan dan di mana? Gitu kan? Tapi itu dulu sebelum ada zoom. Sekarang sudah ada zoom dan tiap hari ikut ngaji. Nanti dia bilang tuhan saya kan udah ngaji lewat zoom. Oke, okay, sip. Oke, okay, Anda murid saya. Pertanyaannya tadi orang yang ngaku-ngaku sebagai muridnya Rasulullah tuh ngezoomnya sama Rasulullah jam berapa, hmm. hari apa, di mana ngezoomnya kan nggak pernah juga. Nah kalau emang nggak pernah, kok bisa bisanya ngaku-ngaku sebagai muridnya Rasulullah saw langsung? Kan nggak mungkin gitu ya. Uh, maka. Ya, tentu dengan mengikuti para ahli waris beliau. Kalau kita bilang saya ikut Rasulullah, ya berarti ikut jalurnya, ikut sahabat, tabi'in, atau tabi'in sampai ke kita, ya itulah para ulama sebenarnya gitu kan. Itulah para ulama. Jadi kalau Ustaz Wildan buka di halaman berikutnya itu di halaman 11. Nah, itu kan kita katanya ngaku ikut Rasulullah kan ikut hadis itu. Nah, itu hadis itu kan bersandar hadis kan kepada ulama juga. saya silakan dibaca ya berikutnya di bawahnya itu. Yang pertama ilmu hadis bersandar kepada ulama. Jadi hmm. tadi kita luruskan bahwa teknis untuk mengikuti Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah mengikuti ahli warisnya beliau, yeah. yaitu para ulama. Hmm. Nah, ini. Ini kita breakdown lagi kalau yeah. kita mau ikut nabi, tentu rujukannya adalah hadis nabi. Memangnya siapa yang meriwayatkan hadis nabi? Tentu para ulama juga bukan, ya. Artinya kita tetap butuh ulama ketika kita mau merujuk kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hmm. Kitab hadis yang paling sahih adalah Kitab Sahih Bukhari. Di dalamnya ada tujuh ribuan hadis yang dijamin kesahihannya. Sementara Al Imam Al Bukhari tidak hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana beliau mengetahui semua hadis Nabi? Kalau bukan dari para ulama, ya? yeah. urutannya mulai dari sahabat, mm -hmm. kemudian tabiin, mm -hmm. kemudian atba'ut tabiin, mm -hmm. dan seterusnya hingga beberapa orang sampai akhirnya ke beliau, Rahimahullah Taala. Maka sesungguhnya seorang alimam Al-Bukhari sekalipun tidak pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya seorang Bukhari sekalipun tidak pernah ikut Nabi SAW gitu, so. Maka sesungguhnya seorang alimam Al-Bukhari sekalipun, hmm? oh. eh, Ali Al sekalipun tidak pernah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau justru ikut para ulama. Nah, yang beliau ikuti adalah ulama di zamannya, dari ulama sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berguru kepada ulama, saya berguru langsung pada Rasulullah. Lewat mana? Lewat baca kitab Sahih Bukhari. Mas, Bukhari itu belajarnya nggak kepada Rasulullah mas, kepada gurunya. Oh ya? Iya, emang dikira Bukhari itu sahabat Nabi? Bukan. Bukhari itu orang yang wafatnya saja sudah 256 hijriah. Hmm. Ya masanya hidup Bukhari itu sudah lewat masanya Imam 4 Mazhab. Lalu Anda bilang ngaku-ngaku berguru langsung pada Rasulullah, padahal Anda baca kitab Sahih Bukhari Bukharinya aja nggak berguru sama Rasulullah. Hmm. Gimana Anda bilang ngaku-ngaku saya berguru pada Rasulullah? Itu logika kegenyambung dari orang yang tidak pernah belajar agama dengan benar. Tapi klaim-klaim seperti itu muncul beredar di mana-mana. Dan lucunya umat Islam tuh langsung mengiakan mengamini dan menganggap itu guru besar gitu seolah-olah dia adalah sahabat Nabi seperti sejajar dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan dia gitu. Nah itu nggak benar cara berpikir seperti itu. Oke, okay. jangankan dalam hadis ya baca Quran saja itu juga bersandar kepada para ulama kan. Oke okay, silakan dibaca membaca Al-Quran bersandar juga kepada para ulama. Ketika kita ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merujuk langsung kepada Al-Quranul Karim, pada dasarnya kita pun ikut ulama juga. Kalau kita dilarang ikut ulama dan langsung merujuk kepada Al-Quran langsung saja, begitu, maka yang jadi pertanyaan adalah Al-Quran yang mana? <guruh> ya, kita sudah bahas ya, hmm? ilmu hmm. dan tafsir panjang ceritanya ya. Tapi di sini mau kita coba jabarkan, Anda tidak mau ikut ulama, tapi langsung kembali pada Quran. Emang Quran yang menyusun siapa? Yang me, apa namanya merapikan, kemudian membuat rosemnya, dan panjang lebarnya itu emang siapa gitu kan? Apakah memang kita hidup di masa Al Quran diturunkan dari langit oleh mereka Jibril? Apakah kita dengar langsung ayat-ayat Al Quran sedang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Tentu kan jawabannya tidak. ya kita bersujud Al Quran yang ada di tangan kita sekarang ini tidak lain adalah dari hasil tulisan para ulama. Loh! Eh, bukan ulama ngarang Quran, enggak sih enggak ngarang, sumbernya dari Allah dan Rasulnya, tapi yang nulis itu siapa kan sahabat, gitu kan, dimana para ulama menyalinnya dari manuskrip-manuskrip Mushaf yang sebelumnya dan sebelumnya lagi dan ujung-ujungnya adalah teks yang ditulis oleh para sahabat, gitu kan, nah tulisan di Mushaf itu sama sekali bukan tulisan tangan dari Rasulullah SAW, tapi itu dari tangan sahabat. Yang kemudian nanti disempurnakan-disempurnakan sampai jadi Mus'haf Utsmani dan sebagainya. Terus penyempurnaan ditambahin e, nuktoh, e, apa namanya, titik, harokat, dan sebagainya-sebagainya. Sehingga jadilah e, Quran yang 30 juz dengan tanda wakofnya dan sebagainya itu karya para ulama Pak. semua. Anda ngaku-ngaku langsung belajar pada Rasulullah, ternyata baca Mus'haf. Mus'haf saja itu kerjaannya para ulama. Dan nanti yang mentaseh siapa? Mentaseh teman-teman kita di LPMP. kalau musaf kok tidak ditaseh itu tidak boleh dibaca, harus ditaseh dulu. Nah yang mentaseh itu aja kita gitu loh. Maksudnya para ulama yang sudah hafal Al-Quran, hafal Qira'at, dan sebagainya. Itu yang ngerjakan itu kita, para ulama sebenarnya. Kok tiba-tiba ada narasi muncul, gak usah belajar sama ulama. Ulama itu gak ngerti agama. Kembali langsung kepada Rasulullah, padahal yang dibaca kitab Sahih Bukhari. Ini kan lucu. Padahal yang dibaca adalah Musaf Al Quran cetakan dari negara Saudi Arabia. Apa namanya? Itu kan karya para ulama sebenarnya. Hotnya itu Usman Toha itu ulama. Jadi sebenarnya dia nggak bisa meninggalkan kata ulama gitu. Oke. Baik. Apakah kita hidup di masa Al Quran diturunkan dari langit oleh malaikat jibril? Tentu saja tidak begitu ya. ya kita, si sekarang. kita masuk ke nomor tiga, nomor tiga langsung. Ya. Tafsir Al-Qur'an dan terjemahnya pun juga bersandar kepada ulama. Kemudian naskah itu disempurnakan dengan titik dan herokat sebagai berbagai ya, serta berbagai macam tanda baca termasuk penomoran ayat-ayatnya. Kemudian dibuatkan tafsir dan terjemahnya juga sehingga kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Nabi itu bisa dengan mudah untuk membacanya. Semua itu bukan pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi pekerjaan para ulama. Tafsir dan terjemahnya itu kuncinya. Jadi orang yang mengatakan tidak boleh e, kepada ulama, langsung kepada Quran. Saya tanya, mana Qurannya? Ini Qurannya. <laughs> Begitu kita lihat, ya, Quran terjemah. <laughs> yang terjemahin siapa? Yang terjemahin para ulama <laughs> yang ada di Kementerian Agama, ditaseh oleh lembaga e, pentasihan al-mushaf al-Quran. Gitu. Itu karya ulama, mas. gitu Itu itu Allah tidak menurunkan mushaf yang ada terjemahannya. Anda nggak ngerti sejarah itu. <laughs> Oke. Okay. Baik yang per eh, itu jadi, tuduhan, yang, kedua tuduhan yang pertama tadi ya. kita masuk ke tuduhan yang kedua nih ya. para ulama tidak dijamin ya. selalu benar dan bisa salah. Nah jadi kan kita tadi udah ngebela ini para ulama gitu kan sekarang diserang nih <laughs> diserang kan yang namanya ulama tidak selalu benar. Nah, Oke okay. ini tuduhan yang hati-hati nih ya kan dilancarkan menusuk langsung ke jantung gitu serangannya langsung ke jantung ini jadi kalau kena jantungnya bocor dan emang ini mematikan sekali kan ulama tidak dijamin selalu benar dan bisa juga salah jadi kok kita malah berpegang kepada ulama yang mana ulama itu belum tentu bisa dijamin kebenarannya ya, belum tentu bisa dipastikan selalu benar itu enggak juga kan bisa juga salah kan namanya ulama ya manusia juga kenapa kok kita mengkultus individukan para ulama ya kan kalau kita ngomong fikih kan Bagaimana nusafnya hukumnya? Menurut ulama Mazhab Hanafi begini, menurut ulama Mazhab Maliki begini, menurut ulama Mazhab Syafi'i Syafi begini, menurut ulama mana? Jadi kan kita semua mengembalikan itu kepada akwalul fukoha perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat para fukoha Kok enggak langsung pak? Menurut Allah begini, menurut Rasulnya begini. Kenapa kepada ulama? Ulamanya dihajar lagi nih sekali lagi. Ini tuduhan yang uh, serius nih ternyata gitu kan? Oke, okay. gimana jawabannya? halaman 13-nya. Kita langsung masuk ke jawaban. untuk menjawab tuduhan kedua ini, kita bisa sebutkan kalau cuma masalah ulama bisa salah atau keliru, maka jangankan para ulama. Para sahabat itu pun sering sekali melakukan kesalahan. Sebab meskipun sahabat tetapi mereka pun tidak luput dari kesalahan. Lantas apakah kita juga tidak boleh ikut sahabat dan hanya ikut Rasulullah S.A.W alaihi wasallam saja? Itu uh, pertanyaan kritis begitu saya. Ya kita balikkan hmm. ah, Jangan ikut ulama Karena ulama bisa salah Oke okay. Sekarang gini Kalau nggak boleh ikut ulama Saya tanya Boleh nggak ikut para sahabat Kan sahabat juga bukan nabi juga kan hmm. nah, Kan bisa benar bisa salah juga Bahkan ada perang jamal Perang sifin Berbunuh-bunuhan Banyak yang meninggal juga Dalam Dalam fitnah diantara sahabat Boleh nggak Kalau Anda mengatakan Ngikut ulama Nggak boleh karena Ulama bisa salah Sekarang kalau dengan sahabat Sahabat itu juga bisa salah Boleh nggak Nah, gitu kan? Kita coba logikanya begitu. Nah, kalau emang nggak boleh juga, oke okay, sekarang ikut Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu nggak pernah salah? Nah, ini penting nih jamaah sekalian. Ya. Silakan dibaca. Kalaupun, kalaupun, kita mau ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, walaupun beliau maksum atau terjaga, tetapi ketika dalam konteks tertentu tidak ada wahyu dan lantas beliau berijtihad, bisa saja ijtihadnya itu keliru dan dikoreksi oleh Allah subhanahuwataala. Ya. Ada banyak bukti bahwa ijtihad beliau dikoreksi oleh Allah ta'ala Misalnya dalam kasus uh, surat abasa dan tawanan perang badar. Ya. Ini kita nggak mengatakan ya jangan dipelintir bahwa kita menganggap Nabi itu uh, salah, keliru, sesat dan sebagainya, bukan tapi ada dalam apa namanya dalam fragmen kehidupan nabi itu di mana nabi itu ditegur oleh Allah. Nah, kalau ditegur itu karena benar apa karena keliru? Ya kan? Ya karena keliru. Cuman langsung dapat teguran dari Allah sehingga dia tidak sampai melangkah kepada sesuatu yang sesat yang yang apa istilahnya yang menyesatkan dan apa namanya membuat umatnya jadi jadi confused ya. Tapi pada saat itu ada semacam penyikapan Nabi yang dianggap oleh Allah itu tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh seorang Nabi dan diluruskan. Disitulah justru ada kemaksuman dari Rasulullah. Karena kalau kita sih yang melakukannya gak ada turun wahyu, gak ada teguran dari Allah. Tapi begitu Nabi baru saja bermuka masam ya. Itu langsung turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma la'allahu yazzaka au yazzakaru fatanfa'ahu dzikra. Nabi itu berbuka masam, itu ditegur oleh Allah. Maksudnya apa? Ya jangan berbuka masam. Nah, berarti kan berbuka masam itu tidak boleh gitu. Tapi terjadi pada Rasulullah spontanitas gitu kan. Nah, coba kalau kita perhatikan asbabun nuzulnya di halaman 14 itu. Kalau kita perhatikan asbabun nuzul dari surat abasa, surat ini berisi kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur sikap Nabi Muhammad SAW yang memalingkan wajah dari orang yang datang kepada beliau. Saat itu beliau bermuka masam karena sedang berharap bisa mengajak para pembesar Quraisy. Tetapi yang datang malah orang yang tidak terlalu diharapkan. Nah, ya. Itu teguran kepada beliau yang keliru dalam bersikap. Artinya beliau juga bersalah pada dalam konteks itu. Dalam gitu ya. ya. pada konteks itu. Nah ini kan jadi kalau begitu kita kan lagi bicara tadi apa namanya? Nggak boleh ikut ulama karena ulama bisa salah. Hmm. Nah dalam kasus kayak gini Rasulullah pun ditegur oleh Allah juga, gitu loh. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya kita ingin membuat orang tuh terhindar dari para ulama. Alasannya adalah ulama bisa salah. Ya kalau masalah bisa salah, para sahabat bisa salah, nabi pun juga pernah ditegur oleh Allah juga, gitu kan. Jadi logika untuk menjauhkan umat Islam dari para ulama yang Anda bangun tuh sebenarnya lemah, gitu. Kalau alasannya cuma karena ulama itu bisa salah, hmm. coba kita lihat di dalam nomor dua itu tawanan perang, perang badar, beda. ya silakan saudara. Kasus dalam tanda petik kesalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain terkait dengan masalah tawanan perang badar, Malaikat Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu Padahal saat itu sangat dibutuhkan kepastian hukum tentang apakah boleh perang uh, di Apakah boleh perang ini dihentikan dan musuh dijadikan tawanan, ataukah perang harus tetap dilanjutkan dan musuh harus dibunuh sampai tidak tersisa sama sekali? Maka terpaksa beliau berijtihad dan ijtihad beliau, alaihi Wasallam saat itu adalah menghentikan perang dan menjadikan musuh sebagai tawanan. Tapi apa daya setelah ijtihad beliau dijalankan? Barulah Jibril turun bawah, yuk bersih. Teguran atas kekeliruan Ijtihad beliau. Saya selalu menuliskan kata "kekeliruan" itu dalam tanda petik, ya, hmm. sebenarnya beliau tidak keliru. Nabi Muhammad tuh maksum, Nabi Muhammad tuh terpelihara dari semua kesalahan. Tapi kenapa kok kita nyebutnya kata "kekeliruan"? Ya, karena datang teguran, teguran itu tidak otomatis membuat orang itu jadi salah dalam arti melakukan kebatilan dan sebagainya. Tapi memang disitulah kemudian. Justru kemaksuman Nabi itu adalah uh, intinya turun teguran. gitu kalau nggak nggak maksum nggak akan ada teguran. Tapi kalau maksum ya dengan adanya teguran. Nah teguran itu tidak apa namanya uh, tidak ya istilahnya tidak menjelekkan Nabi sebenarnya. Tapi malah jadi pujian. Artinya gini uh, apa namanya untuk memaham untuk jatuh ke dalam jurang kekeliruan itu Nabi tidak mungkin bisa jatuh kepada kekeliruan karena begitu hampir tergelincir langsung diluruskan nah ini jadi istilahnya bukan keliru tapi hampir tergelincir gitu pernah juga kan terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam yang mana beliau eh, digoda terus ya sama istrinya Al Aziz gitu dan di Al-Qur'an itu disebutkan hammat bihi waham biha Walaqad hammat bihi. Wanita itu sudah sangat bernafsu kepada Nabi Yusuf. Dan Allah menyebutkan dalam ayat itu wa biha. Dan Nabi Yusuf pun juga sudah sangat itu hamma biha, punya keinginan yang kuat pada wanita itu. Walaula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak beliau itu melihat burhan tanda dari Allah, pasti sudah terjerumus, gitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kemaksuman para nabi itu unik gitu ketika hampir mau terjerumus, hampir mau keliru, hampir mau salah, itu ada wahyu turun meluruskan. Itulah kemaksumannya. Bukan sama sekali steril, itu enggak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dalam penyakit itu dia bisa jadi eh, mengalami eh, istilahnya kecelakaan juga tuh bisa. Tapi tubuhnya tuh punya imunitas yang tinggi. Sehingga kalau orang lain jatuh itu jadi cacat seumur hidup, jadi infeksi jadi apa? Nah kalau ini enggak karena dia punya imunitas gitu ibarat kata dia terkena penyakitnya itu kena gitu Tapi enggak ngefek ke dia karena dia punya kekebalan Nah begitu juga Rasulullah itu punya kekebalan ya kekebalan Jadi maksum itulah kekebalan dari kesalahan yang fatal yang keterusan Kalau ibaratnya agak slip tergelincir gitu ya Kalau kita naik mobil tuh jalanan licin bannya gundul kan agak goyang hmm. gitu tapi dijamin tidak akan celaka, hmm. cuman goyang doang. Ah, gitu kira-kira. Jadi kekeliruannya Rasulullah tuh jangan kemudian dipelintir dan dibilang bahwa, wow, Ustaznya ngomong bahwa Allah, Rasulullah tuh keliru, kelirunya jangan tanda petik, yang harus kita jelaskan. Oke. Okay. Okay. Maka okay. Nabiin, -nabi maka Nabiin ayakuna lahu asra hatta yuthina fil ar tidak patut bagi seorang nabi itu mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ini menjadi ayat yang meluruskan ijtihadnya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kalau kita diharamkan mengikuti para ulama lantaran mereka dianggap bisa keliru dan mengalami kesalahan, maka para sahabat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun juga bisa salah dan keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menegur. Lalu siapa yang menegur? para ulama. Nah, ini kan argumentasinya ya. Hmm. Oke, okay, Rasulullah itu bisa salah. Oke, okay, kita terima. Uh, tapi kan kalau Rasulullah salah kan ada yang menegur. Nah, kalau ulama siapa yang menegurnya? Kalau dia salah kan nggak ada teguran. Jadi kan kita tadi berhujjah bahwa ulama itu bisa salah. Oke, okay, tapi Rasulullah juga bisa gitu kan. Hmm. Cuman dibalik lagi. Kalau Rasulullah emang bisa sih, cuman kan ada yang negur nih, ada hmm. wahyu hmm. turun. Kalau ulama siapa yang negur? Hmm. Itu juga pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Oke, okay, silakan. Lalu bagaimana dengan para ulama? Siapakah yang menegur mereka? Jawabannya memang para ulama dan para sahabat tidak akan mendapat teguran berupa wahyu dari langit. Namun ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Padahal mereka juga bukan nabi. Sehingga bila mereka salah atau keliru, tidak akan ada teguran dari langit tetapi beliau sendiri yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah para sahabat. Alaikum bi sunnati wa sunnatil rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin sepeninggalku. Ya, para sahabat ini bukan orang sembarang nih. Mereka adalah orang-orang yang telah dididik dan dikader langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan ijazah resmi untuk menjadi ahli waris beliau sekaligus memegang titipan ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW bahwa kemudian dalam satu dua pendapat ada yang berbeda atau keliru secara manusiawi itu sangat sangat wajar. Ya, ini saya kemudian menuliskan sebuah pengibaratannya. Hmm. Kita bisa ibaratkan eh, seperti seorang pilot pesawat terbang. Mungkin saja seorang pilot itu melakukan kekeliruan. Ya, ada beberapa kasus kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh human error. Hmm. Akan tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pilot selalu dipastikan salah dan akan senantiasa melakukan kesalahan terus. Enggak. Hmm. Dan angka kasus human error yang ada sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk menutup semua penerbangan atau umat manusia meninggalkan moda transportasi pesawat terbang. Hmm ya kan secara statistik justru pesawat terbang itu adalah moda transportasi yang paling aman di mana angka kecelakaan pesawat terbang jauh di bawah kecelakaan mobil dan motor hanya orang yang sindrom terbang saja yang berpikir demikian itu menarik loh ustadz wildan hmm. bahwa eh, apa eh, moda transportasi pesawat terbang itu justru lebih aman daripada mobil dan motor angka kecelakaannya cuman saya mohon maaf nih tidak memasukkan apa namanya data-datanya ya nah, jadi anda naik pesawat kan kita biasa ya kalau kita naik pesawat kan kita takut ya apalagi mau take off apa dan sebagainya apalagi kalau lagi di atas tuh tiba-tiba ada apa ada goyang turbulensi dan sebagainya kita ngeri itu kan takut banget gitu kita berpikir kapan mendarat kapan mendarat kalau udah di darat tuh kalau udah naik mobil rasanya sudah aman itu psikologisnya begitu itu semua orang kan mengalaminya tapi bicara statistik, ternyata kebalik. Justru kita lebih tidak aman ketika kita di mobil, karena kecelakaan darat itu jauh lebih banyak jumlahnya. Kadang-kadang saya tuh kaget, ya, kapan-kapan nah, nanti kita coba masukkan contoh, ya, data. Mudik tahun 2018, ternyata jumlah korbannya tuh sekian puluh orang. Mudik loh. Emang kenapa kok mudik jadi menjatuhkan banyak korban? Ah, rupanya dalam proses orang mudak-mudik, mudak-mudik itu, ya itu kan lewat darat tuh. Banyak terjadi kecelakaan itu ternyata. gitu. Dan jumlahnya sangat mencengangkan, melebihi dari e, istilahnya dari pesawat jatuh. gitu. Kan kalau satu pesawat jatuh, isinya berapa penumpangnya? 200. Tapi ini gara-gara mudik bisa berkali-kali lipat. Cuman memang kejadiannya tidak tidak apa ya tidak dalam satu momen bareng gitu kan jadi tidak fantastis gitu tapi ternyata kecelakaan di darat itu itu eh, angkanya kalau dikumpulkan menjadi sangat-sangat fantastis tapi karena dia tersplit di berbagai macam kejadian tersebar seluruh Indonesia angkanya tidak terlalu bikin heboh gitu dan orang selalu mudak-mudak mudik-mudik -mudak lagi gitu kan maka sekarang begini ya ulama tuh bisa salah iya bisa salah gitu bisa kenapa enggak gitu kan banyak ya sama dengan begini. Uh, mulai tahun ini untuk selamanya tidak boleh mudik kenapa karena mudik bikin orang pada mati kan nggak bisa dibilang begitu kan nah, atau mulai tahun ini sudah tidak boleh lagi ada pesawat terbang kenapa karena gara-gara ada pesawat yang uh, pilotnya error gitu kan kemudian semua pilot pasti error ya nggak juga gitu kita nggak bisa mengeneralisasi kesalahan satu dua orang ulama dibandingkan dengan ribuan para ulama yang sudah berjasa besar hmm. ya pilot itu kalau dia saya pernah nonton satu film nggak tahu saya lupa judulnya apa flight gitu kalau nggak salah pilotnya hebat banget wah dia bisa menyelamatkan nyawa satu pesawat itu hmm. mendarat crash uh, hard landing uh, kalau nggak salah itu roda pesawatnya udah nggak bisa dipakai hmm. Tapi dia bisa mendarat dengan baik, luar biasa gitu kan. Harusnya dia jadi jadi hero. Tapi dalam, nah ini namanya juga film sih ya. Katanya sih based on true story. Ternyata dia tuh di, dipersalahkan, gara-gara ditemukan botol minuman keras. Hmm. Jadi apa crash landingnya ini atau kecelakaannya ini nah diasumsikan bahwa dia itu salah. Maka dia dihukum. Padahal seharusnya dia jadi hero. Semua penumpang itu berterima kasih pada dia gitu kan tapi karena dia dianggap eh, apa namanya apa sih istilahnya kalau dokter itu disebut dengan malpraktek gitu kan ada prosedur yang tidak dia dia lakukan gitu ya sehingga akhirnya dia dipersalahkan bukan sebagai apa namanya bukan sebagai orang yang menyebabkan kecelakaan manusia tapi memang pesawatnya jadi bermasalah gitu ada ada dua film yang bicara tentang itu yang satu lagi itu yang terkait dengan Pendaratan darurat di sungai eh, di New York apa nih? Hudson ya, kalau nggak salah ya semua penumpangnya selamat dan itu bukan karena human errornya dia cuma pihak penerbangannya atau maskapai itu nuntut dia karena ini eh, pesawatnya jadi hancur nggak bisa dipakai lagi gitu kan padahal dia sudah jadi orang yang apa namanya yang sudah bertanggung jawab keselamatan nyawa orang satu pesawat gitu dan luar biasa gitu kan nah ini menunjukkan bahwa memang pilot itu bisa sih melakukan kesalahan, tapi juga juga sangat sangat berjasa dan tidak bisa mentang-mentang ada kecelakaan kecelakaan pesawat karena human errornya pilot gitu ya, lantas semua penerbangan kita hapus, tidak perlu lagi ada penerbangan, orang orang selalu berenang aja kalau kalau ke luar negeri ke pergi haji dan sebagainya, ya enggak juga gitu, itu terlalu apa namanya melebih-lebihkan masalah, maksudnya jangan ikut ulama karena ulama selalu salah gitu, nah itu keliru, nggak begitu, oke. Okay. Baik, kita selesai dari tuduhan yang kedua, Ustaz. Nah. Sebelum kita masuk ke tuduhan yang ketiga, bahwa Vicky itu mengajarkan perpecahan dan pertikaian. Mm -hmm. Kita Anda uh, memberikan data dulu nih. Jadi kalau okay. bicara data, yeah. uh, kita ada 42 partisipan di Zoom kita. Oh ya, yeah. 42 ada orang ya? 42 orang. Yeah. Ada Pak, uh, selain, selain saya dan uh, operator berarti 40. Oke. Okay. Peserta kita ada Pak Adi Adifar, kemudian ada Pak Agung, mm -hmm. Ada Pak Ahmad MZ, ada Pak Alzam, Pak Bobi Gunara. Mas orang -orang ini nama-nama yang, nama -nama yang istiqomah, istiqomah ya. Apapun yang terjadi, walaupun badai, walaupun hujan, walaupun apa tetap istiqomah ikut ngaji dan kalau kita libur atau telat, dia pada ngomel-ngomel nih. Mana nih ustaznya? Oh, bisa diomelin kita kalau kalau libur atau telat gitu ya. Oke. Okay. Ada Ibu Kati ada Pak Deni, Pak Enif juga, Pak Fajar, Pak Priyanto dan E, masih banyak nama-nama yang lain yang e, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya begitu ada ibu pak ya? <laughs> ini Pak guru lagi ngabsen gitu. <laughs> <laughs> Baik. E, di Facebook kita saya catat tadi e, memang fluktuatif begitu ya. Ya. Yeah. E, tapi angkanya sekitar di angka 100. E, ini sekarang ini ada 124 yang sedang menyaksikan. 124 gitu. peserta ya. Yeah, Lebih ya, banyak sekarang. dari zoomnya ya. Ya, yeah, ada Bandung hadir. Uh, jadi Bandung. dari Mang Engkos Bandung hadir oh, Mang Engkos yeah. uh, Pak Rahmat Rahim Makassar hadir Makassar Abu Zain oh. Al Bakasi Bekasi hadir Bekasi. Pak Dadang Hermawan Ciputat hadir oh, Ciputat gitu ya. yeah. uh, banyak lagi nih kita bisa Pontianak hadir Pak, Pak Dharma Konan Kalimantan Barat Pak namanya Angling Surya Perdana masyaallah hmm. Jogja hadir Oh okay. Jogja ya yeah. okay. yeah. Solo ada enggak Solo enggak ada <laughs> belum ada. Baik, Ustadz, kita masuk ke, uh, oh, tentu saja yang ada di YouTube juga menyaksikan kita, tapi saya belum dapat datanya nih berapa peserta yang menyaksikan di YouTube kita. kita Ustaz masuk Wilden, di. Mungkin yeah. uh, Ustadz Wildan bisa share screen juga, bisa nggak buka share screen untuk yang pada mau nanya jadwal, jadwalnya itu hari ini apa saja, besok apa saja dan seterusnya, mungkin uh, sekalian bisa di share screen ya, buka browser. Baik saya coba buka Rumah kemudian nanti di paling depan di halaman awal dari Rumah Fikih itu hmm. eh, ada apa namanya eh, bisa langsung dilihat ada kalau pakai browser Ustadz Wildan kan pakai browser ya nah itu Ustadz Wildan bisa klik di situ ada link SF New Life gitu ya atau di menu-menu paling atas juga bisa diklik yang mana saja. Yang paling atas misalnya kalau diklik, nah itu eh, apa namanya? Eh, ya coba diklik satu Paling atas SFL atau yang ya. Oke, okay, sudah. Nah, di situ ada jadwal. Ini untuk hari ini Senin 28 September 2020. Jam 5 sampai jam 6.40 ada ini kita sedang live nih ya menjawab tuduhan terhadap Vicky Ahmad Sarwat. Nanti malam 16 eh, 19.30 sampai jam 21 itu ada Ustadz Muhammad Akil Haidar. Judulnya djfdjsa. DJSA. Beliau belum ngisi nih, harusnya beliau isi gitu kan. Ini untuk hari ini. Nah, kalau untuk besoknya Ustadz Wildan bisa klik yang di bawah sebelah kanan berikut 29 September. Diklik. Oh, Selesai. Tapi belum bergerak ya di laptop saya sudah di sana juga sudah. Uh, sudah. Ya, mengenal sahih Bukhari okay. Ustaz Flut Lutfi jam yeah. 5 atau bada subuh yeah. di malam harinya bada Isya ada Ustaz Muhammad Ajib. Ya, itu untuk besok CNA. ya, hari Selasa okay. tanggal 29 September. Kalau untuk rabunya ketemu lagi dengan kita berdua di hari Rabu jam 5 pagi IAT ilmu Al-Qur'an dan tafsir kita akan bicara tentang Taranum dan ilmu nazam. Kemudian malam harinya sesudah KMK kita ketemu dengan Ustadz Tengku Khairul Fazli. Beliau membahas bahasa Arab. Untuk pertemuan yang kedua. Karena pertemuan pertama sudah pada malam Kamis yang lalu ya. Bagaimana dengan hari Kamis? Siapa Ustadz dan? Kamis ada Ustaz Hanif Lutfi lagi. Ya. Di Ba'da Subuhnya. Membahas Mekih Zakat. Di Zakat ya. Kemudian Ini Ustadz Hanif ada... juga belum mengisi. Nanti saya, kita akan minta kepada masing-masing Ustadz. Untuk mengisikan judul-judulnya. Biar jamaah tahu. Besok tuh ngaji apa, judulnya apa, dengan siapa, jam berapa, dan seterusnya. Malamnya, malam Jumat berarti ya. Itu dengan Ustadz Muhammad Abdul Wahab. Ya, beliau membahas tentang Mu'amalah ya Betul. Nah, Iki Mu amala. Dan hari Jumat, ketemunya dengan Ustadz Firman Arifandi, eh, CMA, di subuh hari. Membahas tentang apa ya? Ustadz Firman Haji. Oh iya, tentang haji. Oke. Okay. Jadi belajar dari sekarang siapa tahu tahun depan bisa berangkat haji. Amin. Hmm. Malamnya jam 19.30 itu Ustadz Ahmad Zarkasi LC membahas tentang taharah. Taharah. Nah itu bisa kita klik juga Ustaz Ildan di atas tuh ada silabus ada lagi mingguan klik mingguan. Nah jadi ini adalah jadwal seminggu. Nah, kita uh, bicara minggu kedua. Nah hari ini kita sudah sudah masuk ke minggu yang ketiga. Jadi Ustadz Ildan bisa klik next uh, tiga. Nah, ya ini jadwal untuk kita seminggu hari ini ini rangkuman atau Katakanlah uh, dari yang tadi pagi eh apa, dari yang seminggu tadi ini ya yang tadi kita sudah bacakan seminggu ke depan itu uh, mulai tanggal hari ini 28 September Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Nah untuk minggu-minggu berikutnya Wildan bisa klik lagi next 4 berarti week atau minggu yang keempat minggu yang kelima ke begitu suruh sampai 16 minggu ke depan hmm. Cuma mohon maaf ini nggak belum semua ustadz mencantumkan judul-judul ya. Kalau yang saya ini, alhamdulillah judulnya sudah lengkap karena ustadz Wildan rajin menuliskannya. Nanti saya akan minta kepada para uh, host dan para ustadznya untuk mengisikan seluruh judul uh, biar kajian kita itu sudah jelas. Judulnya apa, kapan dan sudah ada silabusnya sehingga uh, bisa langsung uh, kita belajar sudah terjadwalkan. Oke, okay. kita Baik kembali ke laptop. Kita. Kita kembali ke laptop ini, Bapak Ibu. Silahkan mampir di rumah digital kami, di rumah Sudah, uh, kita mudahkan untuk bisa diakses dan untuk bisa didapatkan informasi. Silahkan menyedot atau mengunduh, <tuk> ya, mendownload banyak kebermanfaatan di sana. Oh dan iya, saya lupa sudah... Ustadz Wildan uh, begini. Uh, yang tadi, yang tadi minggu ini kan masih minggu ke berapa tadi? Itu? Cuma uh, Ustaz Wildan mundurkan ke minggu yang pertama. Baik, ini minggu pertama? Ya, uh, minggu pertama ya. Yeah. Kemudian, Ustaz Wildan, klik di nama saya, Ahmad Sarwat. Oke. Okay. Apa yang muncul di situ? Loading, Ustaz. Loading. <laughs> Oke. Okay. Ya, itu adalah kumpulan seluruh kajian SFL yeah. Yeah, yang sudah pernah ada. Ya, kalau loading ya, ya wajar lah ya, tapi coba di sekolah ke bawah ada berapa jumlah kajian yang sudah kita lakukan. Saya dengan Ustadz Wildan itu Ustadz Wildan cukup di paling atas, uh, di paling, paling atas at kali Ah, ya paling atas, oke okay, itu sebelah kanan. Nah, ada oh berapa? Ada 87. 87. Oh. Oke, okay. ada Ustadz di bawahnya, Ustadz Zarkasi. Berapa? Dengan 50 video berarti saya 50. 50 tayangan begitu. Ini termasuk yang belum ditayangkan sebenarnya, uh. karena kalau Ustadz Wildan menyekrol yang sebelah kiri itu sebenarnya ada yang sudah ada tayangannya. Kalau yang sudah ada tayangannya berarti sudah ada videonya, bisa tinggal diklik uh. gitu kan. Uh. Tapi kalau Ustadz Wildan uh, scroll ke bawah, nanti ada yang belum ada link apa namanya? Video link ya. Videonya, link yeah. videonya, berarti itu belum ada. Maksudnya belum ada itu belum tayang, tapi baru dijadwalkan saja gitu ya. Ini kenapa loadingnya lama banget ya? Iya. Nah, ini kayaknya lagi, laptopnya harus segera di-upgrade. Lagi gak ini nga stabil ini nah, jaringannya. Jaringannya ya. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Jadi nanti bapak ibu sekalian bisa nonton semua kajian yang pernah kita lakukan itu di sini. Ya buka di rumah Terus di menunya utama itu ada apa namanya? Ada uh, SFL, sekolah fikih Live gitu ya. Dan kemudian diklik pada nama-nama ustadznya ya. dan nanti itu semua sudah ada kajiannya di situ. Jadi kalau yang wah kemarin nggak sempet nonton tuh gitu misalnya, oh sudah ada. Jadi ini adalah Netflix versi rumah fikih. Netflix kan begitu kita kalau nonton Netflix itu bisa nonton uh, judul apa saja, season yang mana saja, episode yang mana saja. Nah, dan kalau udah capek kita berhenti, kapan lagi kita teruskan? Dan ini juga sifatnya internasional dimanapun. Membedanya kalau Netflix, bapak ibu dikenakan 169.000 sebulan. Kalau ini enggak gitu loh. Tapi kalau bapak mau kayak Netflix, sebulan mau ngasih duit 100.000 buat infak, buat uh, bagusnya kita. Why not? Ya kan? Itu buat kepentingan kita sendiri sebenarnya. Hmm, hmm. Karena ini kan bukan bukan apa bukan perusahaan komersial kayak Netflix gitu hmm. tapi kita bisa bikin kayak gitu dan free sebenarnya tapi kalau bapak ibu mau ikut menyumbangkan sebagian hartanya untuk bisa berjalannya kajian-kajian kayak gini bulan seratus ribu rutin begitu sekolah fikih kita itu memang begitu memberikan apa impact seperti itu ke masukkan ke dalam rekening kita Jadi Ustaz Ludur bisa menampilkan uh, apa namanya uh, rekeningnya oh sudah ditampilkan Ustaz Solihin iya ada BNI Syariah atas nama Ustazah Aini Aryani. Nomornya sudah tertera di situ 033 5315 841. Salurkan infak terbaik Anda. Kira-kira gitu yeah, nanti captionnya. Penonton kita ada 40, ada berapa tadi? Ada 124 uh -huh. gitu ya. nggak usah banyak-banyak ya. Cuma 100 ribu aja sudah lumayan banget bisa menjalankan Uh, apa namanya uh, aktivitas kita uh, hmm. bisa uh, punya nilai yang sangat berarti di kemudian hari yang hmm. ya di akhirat insyaallah menjadi pemberat timbangan amal kita semua amin ya robbal alamin ya kembali ke laptop lah kita baik ini kita. iklan ya <laughs> iklan sebenarnya ini. saya nggak tahu nih ustadz yordan kenapa kesono-sono apa biar nggak jenuh kajiannya tapi ya saya kira ini bermanfaat ya informasinya ya baik saya akan balik ke buku PDF kita. Kita masuk di tuduhan yang ketiga ya. di bab C. Fiqih mengajarkan perbedaan dan perpecahan. Wah, ini tuduhan yang serius nih, Sob Wildan. <usuk> ada tuduhan bahwa belajar ilmu fikih itu harus ditinggalkan. Alasannya karena tema kajian fikih itu seringkali mengangkat masalah perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu seringkali membawa kita kepada perpecahan. Oleh karena itu ada seruan bahkan semangat untuk meninggalkan ilmu fikih. Tentu saja tujuannya biar kita tidak berpecah belah. Sedangkan untuk implementasi masalah hukum-hukum syariah, cukuplah kita berpegang kepada dua warisan dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dalam pandangan mereka, kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dipastikan tidak akan terjadi perpecahan. Cara pandang semacam ini memang banyak kita temukan di tengah masyarakat awam kita, bahkan para tokoh agama, juru dakwah, dan juga aktivis. Tidak jarang yang punya pandangan seperti ini. Lalu bagaimana menjawabnya? Nah ini sudah. Kita siapkan jawabannya. Untuk menjawab kekeliruan pandangan seperti ini kita balikkan saja itu ungkapannya atau logikanya. Siapa bilang bahwa dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan perbedaan. Kalau kita dalamnya lebih jauh perbedaan yang ada di dalam ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari perbedaan yang datangnya itu justru dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Ya mungkin banyak orang yang marah-marah dan naik pitam kalau kita bilang bahwa dalam Al-Qur'an ada banyak terkandung perbedaan. Memang begitulah cara pandang orang awam, kebanyakan mereka mengira bahwa kitab suci Al-Qur'an itu menyatukan umat. Isinya cuma satu dan seragam. Padahal kalau kita mau belajar ilmu Al-Qur'an, kita akan menemukan begitu banyak perbedaan pendapat yang selama ini ditutup-tutupi. Ah, ini paragraf ini Berbahaya Benar. begitu, Sandi. silahkan diluruskan dulu Sandi. Memang begitulah Cara pandang orang awam Kebanyakan mereka mengira Bahwa kitab suci Al-Quran itu Menyatukan umat Isinya cuma satu Dan seragam semua Itu pandangan dah Semua orang begitu cara berpikirnya Padahal kalau kita mau belajar Ilmu Al-Quran Kita akan menemukan begitu banyak perbedaan pendapat Yang selama ini ditutup-tutupi sebenarnya bukan ditutupi tapi tidak terungkap gitu ya contohnya eh, apa namanya adanya mushaf yang berbeda-beda riwayatnya itu kalau orang nggak ngerti ketemu mushaf riwayat yang bukan dari hafaz dari asim tapi dari kolun dari waras dari kisai dari siapa yang semuanya oh itu sangat-sangat eh, apa membuat emosi hmm karena oh saya nggak mencantumkan di sini contohnya sih ya tapi nanti coba saya sempurnakan ada mushaf yang bunyi ayatnya itu inja akum fasukum binabain sabatu. tulisannya itu sabatu bukan fatabayanu kita sudah bahas ya dalam ilmu Al-Quran dan tafsir gitu tapi kita bisa ulangi di sini bunyinya itu atau teksnya itu sabatu bukan fatabayanu Nah, kalau orang tidak belajar ilmu sejarah mushaf, tidak belajar ilmu kiraat sab'ah, tidak baca kitabnya Ibnu Mujahid dan sebagainya, oh ngamuk dia, dia bilang, bahwa oh, ini nih, ini nih, liberal. Quran kok beda-beda? Quran satu. Gitu. Ya, benar sih Quran cuma satu. Tapi bahwa ada kiraat sab'ah, ada kiraat asyroh, dan bahkan ada mushaf yang beda teksnya antara yang kita selama ini tahu yang mana kita itu adalah riwayatnya riwayat hafaz gitu ya dengan yang riwayat-riwayat yang lain gitu ya dan kemudian teksnya jadi berbeda itu ada selama ini bukan ditutup-tutupi sih sebenarnya kalimat yang lebih tepatnya karena keawaman kita kita nggak tahu ternyata itu beda antara satu musaf dengan musaf yang lain yang di masa Nabi perbedaan kiroat itu memang hampir membuat Umar menghabisi menghajar eh, Hisham gara-gara beda kiroat, kan gitu ya. Atau pasukan Muslimin dari Kufa dengan pasukan Muslimin dari Damaskus hampir terjadi berbunuhan. Kalau tidak kemudian ditengahi oleh uh, Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an yang kemudian mengeluarkan Mushaf uh, standar uh, Mushaf Utsmani, gitu ya. Nah itu adalah contoh bahwa siapa bilang kalau kita pakai Quran kita bersatu, justru Quran itulah sumber dalam tanda petik sumber ikhtilafnya gitu karena kiroatnya beda mushafnya juga beda dan itu mungkin kejauhan ya mungkin kejauhan yang sederhana saja deh berapa sih jumlah ayat dalam Al-Qur'an itu pun sudah beda nah saya tuliskan di sini Kim dan bisa bacakan hmm. jumlah ayat dalam Al-Qur'an adalah perbedaan gitu yang paling sederhana hmm. tentang contoh perbedaan di dalam Al-Qur'an adalah perbedaan berapa jumlah total ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Meski sepakat bahwa jumlahnya tidak kurang dari 6.200an ayat, tapi para ulama tidak pernah sepakat berapa sebenarnya jumlah ayat Al-Quran. Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444, salah satu ulama pakar Al-Quran dalam kitabnya Al-Bayan fi, ad, fi Ad-Di'ayil Quran, Menuliskan berbagai perbedaan para ulama dalam menghitung jumlah ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkannya, ini sudah ada tabelnya. Begitu, jadi ada hmm, versinya ya, hmm. versi ini tidak jelas. Sumbernya sebenarnya bukan tidak jelas. Ini ada di dalam eh, kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani terkait dengan hal itu apa itu namanya uh, tafsirnya beliau Marah, Nabi. Hmm. itu disebutkan itu cuman tidak jelas karena kita nggak banyak akses sebenarnya jelas sumbernya dari beliau cuman bagaimana kok bisa 6666 itu ada cara ngitungnya sendiri hmm. gitu ya oke okay. yang 6236 itu kan Hamzah 6226 itu adalah Yahya bin Al Haris Ibnu Kasir 6220 ulama Mekah 6219 Nafi' Nafi' ini Madinah berarti ya 6217. Uh, Syaibah 6214. Abu Ja'far 6210. Ubay bin Ka'ab 6210. Asim 6205. Uh, Ulama Basrah 6204. Jadi kan enggak, enggak, enggak semuanya sepakat itu menghitung ayat. Itu data itu adanya di Abu Amr Adani itu dalam kitabnya Albayan fi adi ayil quran gitu udah nggak sepakat, itu jumlah ayatnya. Coba bilang satu huruf pun di quran hilang, wah jadi masalah, iya sih jadi masalah. Tapi ingat ya, bahwa quran dengan berbagai macam versi mushaf dan berbagai macam versi Qiraat ah, itu dari awal sudah beda-beda gitu. Jadi jangan, jangan mengatakan. Jangan ikut fikih karena fikih itu khilafiyah. Ikut Quran saja. Kalau Quran sudah pasti satu, pasti abadi, tidak mungkin ada perbedaan pada Quran yang ada di seluruh dunia. begitu dia ke Afrika, ketemu dengan mushaf yang ditulis dengan apa namanya? qiraatnya Wars, kumbul dan yang lain-lainnya. Lah, isinya ternyata beda. Itu stres itu. stress dan guru kita Dr. Asin Sako gitu sering cerita itu bahwa di Lajnah seringkali mendapatkan protes dari kalangan orang-orang tertentu yang memprotes karenanya ada Quran palsu yang dibiarkan. Ternyata begitu dibuka, eh, ini riwayat waras ini. <laughs> Emang beda riwayatnya. Nah, ini kan menunjukkan kurang paham. gitu. Jadi jangan menggunakan e, narasi bahwa tinggalkan fikih, karena fikih penuh perbedaan, pakai Quran saja, karena Quran tidak ada perbedaan. Loh, kuliah saja di ilmu Al-Quran dan Tafsir, S2, S3, Anda akan tahu bahwa di dalam Quran itu banyak sekali perbedaan. Untuk jumlah ayat saja sudah jadi masalah. Belum kalau kita bicara fatihah itu ayat pertamanya bismillah, atau ayat pertamanya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Panjang gitu kan? Nah, kemudian ini saya singkat saja ya, yang nomor dua itu kan tadi bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau Betul -betul. bukan, itu khilafiannya cukup panjang silakan dibaca. Kemudian nomor tiga ada perbedaan kiraat gitu kan? Yang nomor empat, perbedaan satu ayat dengan ayat yang lain, maksudnya adalah pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, misalnya antara ayat wasiat dengan ayat waris, gitu ya. Kemudian juga ada, apa namanya, nomor lima, nomor lima, perbedaan dalam kesahihan hadis, gitu. halaman 27. Eh, nah itu contoh-contoh ya, bahwa, jadi begini. Intinya kita ingin mengatakan bahwa kalau cuman gara-gara fikih itu menimbulkan perbedaan lalu kita disuruh meninggalkan ilmu fikih sebenarnya di luar ilmu fikih dalam ilmu-ilmu yang lain mau itu ilmu Al-Qur'an mau itu ilmu hadis itu juga ada khilafiahnya juga bahkan di dalam ilmu usul yang mana itu menjadi fondamen dari ilmu fikih itu sendiri ilmu usul pun ada mazhab-mazhabnya juga baca Quran ada kiroat kiroatnya mus'haf ada versi versinya apa sih nahusorof ada bosriin ada kufiin gitu kan di semua cabang ilmu itu selalu ada perbedaan pendapat di antara para ulama jadi jangan kemudian gara gara di fikih itu ada perbedaan kita bilang najis nggak usah pakai fikih fikihan langsung pakai yang standar yang tidak ada perbedaan pendapat coba sebutin Cabang ilmu apa dalam agama Islam yang tidak ada perbedaan pendapatnya? Bahkan yang paling asasi, yang paling dasar, yaitu Mushaf Al Qur'an pun itu sudah ada perbedaan jumlah ayat saja sudah beda-beda. Sohih apa tidak sohihnya suatu hadis? Itu juga beda-beda. Ada sohih yang disohihkan oleh ulama A, misalnya oleh Muslim dikatakan sohih, tapi hadis itu tidak ada di dalam Kitab Sahih Bukhari. Atau di dalam Sahih Bukhari ada suatu hadis Sahih kan berarti Tapi hadis itu tidak kita temukan dalam Sahih Muslim Kecuali yang punya jabatan Oh jabatan Punya status uh, Muttafaqun alaihi Berarti hadis itu di dalam Sahih Bukhari ada Di dalam Sahih Muslim juga ada Tapi berapa sih jumlah hadis yang Muttafaqun alaihi Sedikit Selebihnya ada hadis yang disahihkan oleh Bukhari tapi tidak ada di dalam Sahih Muslim dan ada banyak hadis yang disahihkan terdapat dalam Sahih Muslim tapi tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Padahal itu dua kitab tersahih di dunia. Ya setelah Al-Qur'an, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi isinya tidak sama. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa tinggalkan fikih karena ada perbedaan, kembali kepada Quran, eh ternyata Quran banyak perbedaan, kembali pada hadis, ternyata hadis pun banyak perbedaan juga. Oh kembali kemana yang tidak ada perbedaannya? Dan begitu logikanya. Baik. Baik, itu menjawab uh, tuduhan yang ketiga itu, Ustaznya. Mm. Mm. Bahwa tidak serta-merta jika ada satu uh, perbedaan dalam satu cabang ilmu, kita tinggalkan begitu saja. Toh yeah. di dalam Al-Qur'an juga ada di hadis juga ada dan <laughs> di, di semua ca cabang di se ilmu semua cabang ilmu juga ada perbedaan-perbedaan. Di semua perbedaan. cabang ilmu selalu ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Jadi ya itu mungkin kalau ada teman saya bilang, "Itu mungkin kutukan kali, Ustaz." <laughs> selalu ada perbedaan. Yeah. Saya bilang, "Enggak, bukan, bukan kutukan." Justru bagaimana cara pandang kita dengan adanya perbedaan itulah yang nanti membedakan kita. Apakah kita termasuk orang yang pinter, yang ngerti agama, atau kita yang bodoh. Kalau mereka yang ngerti agama, perbedaan itu menjadi rahmat. Ya Walaupun itu mungkin hadisnya banyak orang pertanyakan. Tukhtilafu umati rahmatun, itu bukan hadis Nabi katanya. Oke, terserah, atur aja. Tapi secara empirik, kalau yang ngerti, perbedaan itu jadi rahmat memang. Nah, tetapi kalau yang nggak ngerti, perbedaan itu jadi azab, jadi sumber malapetaka. Gara-gara berbeda dalam masalah kulut, dalam masalah politik, dalam masalah istihad apa dan sebagainya, malah jadi perang, berbuluhan, bermusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Di tangan orang yang nggak ngerti, perbedaan itu jadi malapetaka. Tapi di kalangan orang yang paham, perbedaan itu menjadi indah. Langit itu tidak indah kalau nggak berwarna-warni. Hmm. Kalau pelangi itu warnanya cuma kuning semua, Nah, itu bukan pelangi, itu berkas sinar matahari, hmm. gitu kan? Indah sih matahari kalau kita terbit, gitu kan? Hmm. Tapi akan lebih indah lagi kalau kita lihat pelangi. Kenapa? Karena pelangi itu punya begitu warna-warna uh, warna yang begitu banyak sehingga orang mengatakan seindah pelangi. Hmm. Ya, gitu. Hai. Hai. mudah-mudahan kajian kita ini juga uh, seindah pelangi, gitu berwarna-warni banyak uh, manfaatnya. Like, like Rainbow. Kita masuk ke tuduhan yang keempat, fikih mengurusi masalah yang remeh. <laughs> yeah. Ada sebagian kalangan, baik orang awam maupun sebagian dari aktivis dakwahnya itu, ustaz penceramah yang berpandangan bahwa ilmu fikih itu hanya mengurus masalah remeh-temeh dan amat sederhana, sehingga tidak perlu dibeli, diberi porsi yang terlalu besar dalam kajian dan skala prioritas gitu. Mm -hmm. Menurut mereka ada prioritas yang lebih penting dari sekadar belajar fikih, seperti masalah besar umat Islam. Ya, di antara di antara kita perlu memikirkan masalah Palestina dan Suria. Demikian juga memikirkan untuk bagaimana menangkal aliran-aliran sesat seperti Syiah dan sebagainya. Umat juga berhadapan dengan perang pemikiran atau yang disebut dengan al ghazw al Fikri. Ya, okay. Nah itu kan apa namanya ilmu fikih itu ya oke okay lah, tapi jangan banyak-banyak deh, hmm. gitu. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ada masalah yang lebih prioritas lagi, gitu, masalah perang di tengah umat Islam, masalah Palestina yang di tangan orang Yahudi, itu gimana kemudian kita mengembalikannya, masalah konflik di Suriah, masalah-masalah yang, ya, secara real itu menimpa umat Islam. Ngapain sih masih ngomong dua kula najis mu loh gitu, itu aja masih dipikirin terus, udahlah move on dong, jangan cuma ngomongin fikih gitu loh itu ada narasi-narasi seperti itu hmm. baik di kalangan para penceramah ustadz dan sebagainya ataupun di lembaga-lembaga e, institusi milik umat Islam di ormas-ormas di mana sehingga kalau kita perhatikan saya perhatikan nyaris e, jarang loh sebuah kajian atau sebuah kata-kata institusi gitu ya yang diselenggarakan oleh satu ormas atau organisasi atau apalah gitu yang membahas ilmu fikih secara lebih mendalam karena dianggap fikih itu ya ya boleh ada tapi ya sekedar asal ada aja lah gitu sekedar formalitas gitu bukan sesuatu yang sangat prioritas gitu kan karena fikih itu terlalu remeh cuman ngurusin air tayamum dua kulah gitu gitulah ah itu kan kita sudah belajar sejak kecil ngapain masih ngeributin hal-hal seperti itu jadi nggak dikasih porsi gitu nggak dikasih Ibaratnya kalau dalam acara TV itu nggak dikasih jam siaran, <gak> nggak ada jam tayangnya, gitu kan? Nah, gimana kemudian kita membahas atau menjawab masalah ini gitu ya? Nah, yang pertama ilmu itu ada urutannya ya. Jadi gini, memang kesan semacam itu sering ditemukan baik dalam pemikiran orang-orang awam seperti kita, bahkan juga dalam dimensi pandangan para tokoh agama. Ya, kesannya ilmu fikih itu hanya urusan air dua kulah masalah najis ya hal-hal yang terkait dengan kamar mandilah begitu ya. Nah, cara pandang seperti ini memang tidak bisa kita salahkan sepenuhnya sebab ilmu fikih itu memang mencakup semua aspek kehidupan. Istilah kerennya adalah iatan walu madzahir al hayati jami'an gitu ya. Tapi kalau kita buatkan urut-urutannya, biasanya memang kalau kita belajar fikih kita mulai dari bab toharoh, karena syarat yang paling utama seorang bisa diterima sholatnya ya memang harus suci dulu kan ya jadi mau tidak mau Haro harus dibahas terlebih dahulu. Adapun urusan jihad ke Palestina ke Suriah jangan dikira bab jihad itu tidak ada fikihnya jangan gitu ya bab-bab yang terkait dengan masalah jihad juga ada babnya juga. Namun dari segi urut-urutannya bab jihad itu terdapat pada bagian akhir dari kitab fikih. Dan kalau kita bicara tentang proses hisap nanti di alam akhirat, ini ngomongin di akhirat gitu ya, yang ditanya pertama kali kan bukan apakah Anda pernah angkat senjata ke Palestina? Berapa rupiah yang sudah Anda donasikan untuk membantu saudara-saudara kita di berbagai tempat itu? Bukan, bukan itu pertanyaannya. Yang ditanya mereka pertama kali adalah masalah sholat. Jihad mah ditanya belakangan gitu kan. Wajar kalau kita bicara masalah toharoh dan sholat dulu daripada jihad. Kenapa? Ya buat apa kita jihad angkat senjata kalau sholat kita malah tidak sah karena nggak punya ilmunya, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ya buat apa kan begitu ya? Nah jadi shol sholat itulah yang akan ditanya pertama kali di akhirat. Maka kita belajar yang orang bilang itu remeh, padahal nanti di akhirat urutan pertama malah itu dulu. Urutan pertama malah sholatnya dulu. Nah kita belajar fikih sholat dong. Nah belajar fikih sholat ya bab nomor satunya ya bagaimana toharoh, bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, bagaimana mandi janabah, bagaimana mengangkat hadas, bagaimana menghilangkan najis dan seterusnya. Memang kelihatannya remeh, tapi ingat soal nomor satu sholat, <guluh> ya kan? Itu yang akan ditanya. Urusan anda jihad, anda hafal Quran apa tidak? Ya bukan berarti mengecilkan peranan orang hafal Quran sih, tapi ketahuilah bahwa nanti ketika kita dihisap Nggak ada pertanyaan yang bunyinya berapa juz hafal Quran. Enggak. Tapi Anda sholatnya gimana? Dan bukan mulut yang jawab, ya kan? Gimana? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang ngomong tuh tangan kita, talk to the hand gitu ya. Dan kaki akan menjadi saksi. Kalau dulu guru saya sering bilang menceritakan nanti tuh semua rekaman videonya ada. Jadi akan ditanya itu sholat nomor satu, bukan berapa Jus, Quran Anda hafal, bukan itu, tapi sholat. Maka percuma kan orang hafal Quran 30 juz, bahkan sampai 32 juz gitu ya. Tapi sholatnya berantakan. Ya, bukan itu yang kita inginkan. Sholatnya benar dulu, sesuai dengan ketentuan syariah gitu kan. Dan tidak ada yang bolong, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru gitu kan. Urut. Itu. Sampai kemudian nanti kalau emang mau diajarkan Quran, ya jadi hafiz, hafizah, bagus sekali, luar biasa itu, gitu kan? Tapi ingat ya, yang ditanya pertama kali bukan berapa jus. Yang ditanya pertama kali bukan udah jihad kemana aja, bukan. Sholat, bolong apa enggak sholatnya, nah, gitu. Jadi siapa bilang itu masalah remeh? Mungkin di dunia kelihatannya remeh, tapi begitu kita masuk alam akhirat justru itu yang jadi masalah. Oke. Okay. Baik, Zahri. jadi kita tidak sedang mengerdilkan peran-peran yang lain, begitu? Tetapi ya. memang dalam sebuah ilmu itu itu ada hierarkinya, ada yeah. urut-urutannya, ada prioritasnya begitu. Dan termasuk yang uh, prioritas adalah bertoharoh, sholat dan teman-temannya begitu. <guluh> Jihad ada, tetapi dia di uh, bagian akhir begitu, karena memang ini adalah ibadah yang besar, uh, tidak bisa per individu begitu, harus mencakup uh, banyak hal, maka itu biasanya di bagian akhir begitu. Dan problematika terbesarnya kan begini, ustadz Wildan. Uh, kita bukannya anti jihad, kita sangat pro dengan jihad. Tapi jihad yang kita bicarakanlah jihad yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan kacamata ilmu fikih itu sendiri. Hmm. Jihad itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada rukunnya, ada apa dan sebagainya. Tidak yang penting angkat senjata, gitu. Problematika terbesar para mujahidin di Afghanistan pada saat tahun 80-an ya, kan terjadi perang tuh melawan Uni Soviet. Datanglah pemuda Islam dari seluruh dunia ke Afghanistan untuk mengangkat senjata, melawan Soviet, mengusir Soviet dari dalam Afghanistan. Problematika terbesarnya adalah mereka nggak ngerti fikih jihad, nggak ngerti gitu. Nah pada saat itu kemudian ada sebuah buku judulnya Al Jihadu Fisabilillah... yang kemudian setiap hari itu diajarkan kepada para mujahidin. Jadi mereka nggak ngerti ilmu tentang jihad dan pengarang bukunya Dr. Abdullah Al Ahdal itu termasuk guru saya juga dari Madinah itu cerita bahwa buku saya itu dipakai oleh para mujahidin Afghanistan untuk belajar ilmu jihad, bagaimana cara membagi ghanimah? boleh nggak kalau kita perang lawan orang kafir Uni Soviet misalnya gitu ya, terus ada tawanan, terus perempuan mereka bisa nggak kita setubuhi sebagai budak dan sebagainya, itu ada kajian-kajian kontemporernya yang kalau di dalam fikih itu kita pelajari itu semua sebenarnya tapi para mujahidin nggak ngerti itu semua bahkan beliau datang ke Afgan gitu ya ketemu dengan para mujahidin aget gitu para mujahidin bilang waduh syekh buku anda itu jadi buku referensi wajib kami dalam berjihad gitu kan nah syekhnya bilang bahwa jangankan jihad olat aja masih pada belang bentok nggak karu-karuan gitu karena mereka yang punya semangat jihad itu ternyata di negerinya juga bukan bukan orang yang misalnya ulama yang ngerti agama mendalam tuh enggak tapi cuman orang-orang yang kerekrut begitu saja berangkat jihad jadi jihadnya sih oke okay, tapi sholatnya berantakan puasanya berantakan hukum-hukum Islamnya nggak ngerti akhirnya eh, dokter eh, Allah, saya lupa namanya eh, dari Palestina itu berangkat ke Afghanistan Abdullah Azam dokter nah, Abdullah Azam beliau eh, dosen kan di Palestina itu dosen berangkat ke Afgan, kemudian yang dibutuhkan oleh pemuda-pemuda di sini, para mujahidin itu sebenarnya bukan senjata, tapi sebenarnya ilmu. Maka beliau di sana mendirikan universitas, jamiah, <gur> universitas, kampus, ya, kampus kuliah al harbu wal jihad gitu. Yang di dalam mata kuliahnya ada pelajaran toharo, pelajaran sholat, pelajaran puasa, zakat dan sebagainya. Karena apa? Karena para mujahid ini kalau urusan nembakin orang kafir jago banget. Tapi sholat itu rukunnya apa saja nggak bisa nyebutin. Ini bermasalah gitu loh. Nanti kalau dia mati syahid masuk ke dalam alam akhirat, yang ditanya berapa orang kafir ente bunuh? Bukan, bukan itu. Yang ditanya sholat beres nggak? Gitu kan? Nah, jadi nggak se nggak seremeh temeh itu juga sih masalah fikih. Dan jihad itu sendiri juga bagian dari fikih sebenarnya. Okay. Kita masuk ke poin yang terakhir, ya. tuduhan yang terakhir di buku PDF kita ini, yaitu fikih meninggalkan ibadah sunnah. Ya, itu tuduhan yang serius juga. Gara-gara belajar fikih, Anda jadi tahu bahwa perbuatan ini tidak wajib. Salat jamaah di masjid itu tidak wajib. Gara-gara belajar fikih, Anda jadi jarang-jarang ke masjid berjamaah. Tuduhannya adalah gara-gara fikih ini orang pada jadi nggak ke Hmm. Ada sebagian kalangan yang menuduh bahwa mereka yang belajar ilmu fikih umumnya adalah orang yang menganggap ibadah sunnah e, menggampangkan ibadah sunnah dan maunya hanya mengerjakan ibadah yang wajib-wajib saja. Hmm. Lalu yang dipersalahkan adalah ilmu fikihnya karena dianggap telah merusak akhlak manusia antara mengajarkan membeda-bedakan ibadah menjadi wajib dan sunnah. Akibatnya orang-orang jadi tidak mau menganjurkan mengerjakannya, ya mereka akan berpikir. Tahukah hukumnya tidak diwajibkan bila ditinggalkan tidak berdosa juga, begitu kan? Ya, dari sanalah kemudian muncul pemikiran untuk menjauhkan umat Islam ini dari ilmu fikih. Fikih dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keikhlasan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana jawabannya? Kita bisa menjawab tuduhan ini dengan tiga jawaban yang berbeda. Pertama, ketebalan iman tiap orang itu berbeda-beda. Bagi mereka yang imannya tebal dan semangat keagamaannya sudah baik, maka bila mengerjakan ibadah yang bersifat sunnah, tentu sudah tidak berat lagi, bahkan dianggap sebagai kebutuhan. Ya. Mereka dengan nikmatnya itu bisa mengerjakan semua ibadah salat baik kobliyah, badiyah, tahiyatul masjid, bahkan tiap malam itu begadang bangun untuk tahajud sambil menangis bercucuran air mata. Siangnya mereka rajin sekali berpuasa, Setidaknya setiap hari Senin dan Kamis, selain juga semua jenis ibadah sunnah lainnya, bahkan tiap hari lidahnya tidak pernah kering dari berzikir serta membaca Al-Quran minimal sehari satu juz, alias setiap bulan itu bisa menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya tidak ada yang salah dari semua ibadah itu, toh semuanya mendatangkan kebaikan dan pahala di akhirat nanti. Cuma yang jadi masalah, semua ibadah itu belum tentu bisa dikerjakan oleh semua umat hmm. Islam. Ya. Sebab banyak di antara mereka itu yang imannya masih tipis, hmm. serta semangat keagamaannya belum seperti wali. <tuh> jadi, kalau mereka dipaksa-paksa untuk menjalankan semua bentuk ibadah itu, ya alih-alih melakukannya, boleh jadi malah semua itu ditinggalkan karena saking beratnya dalam pandangan mereka yang awam. Ya. Jadi, kan kita harus melihat ya bahwa Tingkat keimanan tiap orang itu beda-beda, ya. jadi Vicky itu nanti membuat klasifikasi. Oke, okay, Anda kelasnya kelas beginner nih, kelas eh, pemula. Ya udah, nggak usah yang susah-susah. Yang penting-penting yang pokok-pokoknya, nah itu oleh ilmu fikih diklasifikasi. Anda nggak mau sholat sunnah, nggak mau tahajud, nggak mau duha, nggak mau apa ada kobra badia, nggak apa-apa sih. Ya, karena yang penting yang lima waktu gitu. Itu kita bikin prioritas-prioritas di dalam ilmu fikih itu semua disebutkan, gitu ya. Nah, tetapi kemudian kalau Anda sudah punya semangat yang lebih tinggi dan sebagainya, ya silahkan saja. Gitu. Jadi, Anda mau tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kita tahu nih, yang ini wajib, yang ini sunnah. Jadi, nggak keliru. gitu. Jangan sampai ibadah sunnahnya habis-habisan, eh wajibnya malah nggak dikerjain. Itu namanya nyungsang, kebalik. gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semangat ibadah tidak selalu membara. Jadi, eh, kalau tadi kan bicara orang dengan segala macam klasifikasinya, ada yang lemah, ada yang semangat gitu ya. Nah, yang kedua ini bukan itu. Jadi, kadang-kadang fluktuasi keimanan seorang itu kadang-kadang naik, yazid, ini kadang-kadang turun, Yazid yanqus. Yazid yankus, gitu. Eh, Ustadz Ildan, ini saya sedikit keluar dari sini ya. Saya sering ditanya orang begini. Antum kira-kira bisa bantuin saya jawab gak? Selama Ramadan, iman saya tuh luar biasa. baca Quran, zikir, ikaf, apa, infak dan sebagainya. Tapi begitu udah masuk bulan syawal, iman saya anjlok. Itu gimana caranya saya e, mengantisipasi itu anjlok gitu Gimana kira-kira saudara? Hmm. Gimana saud? <laughs> ya itu al iman tidak dua yang kos. Iman itu naik dan turun. Tapi kalaupun anda anjlok, anjloknya itu tidak sampai level yang berbahaya. Kenapa? Anda masih sholat lima waktu kan? Oh, kalau itu sih masih mustahil. Oke. Okay. Anda masih apa namanya menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, tidak berzina, tidak mabok, tidak apa, -apa dan sebagainya. Oh, alhamdulillah sih Ustaz, kayak gitu. Ya sudah. Itu sudah minimalis. Gitu. Bahwa nanti Anda semangat lagi gitu, masuk Idul Kurban. Wah, semangat lagi. Ya itu kelebihan. Tapi jadi kita membuat semacam batas bawah gitu ya. Ketika orang naik turun-naik turun, bagus gitu ya. Dan orang nggak bisa di atas terus. karena kadang, kadang dia turun. Nah, ilmu itu membuat batasan bahwa Anda boleh anjlok, tapi nggak boleh melewati garis batas. Hmm, kalau garis batas ini, Anda sudah dosa. Kenapa? Ya, Anda udah nggak sholat berarti kan. Itu bukan cuma anjlok tuh, bubar namanya. Gitu kan. Ramadan, oh, terawih nggak pernah berhenti. Tahajud nggak pernah berhenti. Nggak pernah tidur malam, begadang terus intikaf tiap hari. Eh, begitu lebaran, nggak pernah lima waktu. Wah, itu masalah gitu kan. Tapi kalau begitu lebaran nggak pernah tahajud lagi, iya iya nggak apa-apa lah. Gitu. Secara hukum syariah, Anda tetap masih diambang batas normal, batas yang aman gitu istilahnya. Nah, pembatasan aman tidak aman itu adanya di fikih, tidak di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu-ilmu yang lain. Itu emang dianggap imannya sudah bubar. Bayangin, lagi puasa, bayang, nanya ntar malam sore buka puasa, enaknya kita makan di mana ya? itu aja kalau buat kalangan ahli khos dan khawasul khos wah itu dianggap sudah merusak kuasa itu tapi dalam ilmu fikih enggak cuma mikirin doang kok enggak ada masalah gitu enggak jadi membayangin doang itu enggak bermasalah gitu secara ilmu fikih walaupun secara hati seharusnya tidak gitu tapi kan fikih enggak bicara hati bicara fisik oke okay. jadi secara semangat ibadah kan tidak selalu membara gitu dan yang nomor tiga itu seperti dan jangan sampai kita meninggalkan yang wajib gitu kan jangan sampai melakukan yang haram gitu ya dan yang nomor empat, nah ini yang terakhir nih, ulama fikih itu rajin mengerjakan ibadah sunnah. Jadi kalau dituduh bahwa uh, uh, ilmu fikih itu ngajarin orang meninggalkan sunnah, itu keliru. Kenapa? Karena para ulama, para fukoha itu rata-rata mereka adalah pelaku dari ibadah-ibadah sunnah yang yang nggak nggak main-main. Imam Asyafi'i itu kalau baca Quran sehari hatam sehari hatam. bukan sehari satu jus, bukan sebulan hatam, bukan sebulan tapi sehari hatam, gitu kan? Itu kalau hari normal biasa, nah kalau bulan Ramadan, sehari dua kali hatam. Itu Imam Syafi'i, Alifik'i. Saya bilang Alifik'i itu malah meninggalkan yang sunnah-sunnah, enggak. E, siapa lagi Imam Ahmad? Gimana tuh Kalau malam, berapa banyak sholat malamnya, gitu kan? Jadi mereka justru para pengamal dari segala fadilul amal segala fadila-fadila itu mereka kerjain semua. Mana ada ulama fikih yang enggak sholat berjamaah di masjid? Semua selalu, selalu melakukannya. Walaupun kalau ditanya apa hukumnya sholat berjamaah di masjid, ya kalau Mazhab Syafi'i bilang itu fardu kifayah. kan? Kalau ulama yang lain Mazhab Hanafi, Maliki mengatakan sunnah makanya. Ma yang bilang wajib itu ya cuma Mazhab Hambali saja. Dan gitu ya. Jadi yang mereka lakukan tuh melebihi apa yang mereka fatwakan. Nah, tapi kenapa kok mereka berfatwa yang yang rendah-rendah kayak gitu? Balik ke bagian nomor satu, ketebalan iman orang kan tiap orang tuh beda-beda, ya kan? Difficulty level yang dihadapi tiap orang tuh beda-beda. Jadi eh, orang daripada nggak Islam sama sekali, minimal lu pakai ini deh, gitu kan? Nah, dalam video itu sudah dibuatkan kerangkanya. Begitu Ustaz so, dan kita kayaknya sudah selesai nih sampai 34 halaman ya. 34. Kita selesai pas di 6.40 Ya, kita dua SKS nih 100 menit Tapi nggak juga sih, karena kita tadi mulai jam 5 Lewat-lewat sedikit bisa. Kita Jadi, masuk sesi diskusi ya. Untuk menambal waktu itu ya. Sudah ada banyak pertanyaan Yang masuk di grup Chat kita, di Zoom Bapak Ibu juga bisa ikut Berpartisipasi, bertanya lewat Platform manapun yang Bapak Ibu ikuti begitu di Facebook silahkan tuliskan pertanyaan di Youtube juga silahkan tuliskan pertanyaannya mudah-mudahan nanti kita bisa angkat dan kita jadikan bahan diskusi kita di pagi hari ini pertama saya bacakan dulu dari Zoom grup chat kita ada Pak Wawan Sofwan beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz upaya propaganda merujuk langsung pada dalil tertinggi yakni Quran dan Sunnah dan kemudian menyerang kepada siapa saja yang dianggap berbeda dengan pemahamannya kemudian melakukan tabdi' wa tahdir apakah tabdi' wa tahdir ini secara tidak langsung upaya takfiri karena saya lihat mereka intoleran sekali dengan semua pemahaman yang di luar pemahamannya bahkan melarang pada jamaahnya agar tidak bermajelis dengan orang di luar kelompoknya yang mereka sebut sebagai alibid mohon penjelasannya Terima kasih ya takfiri atau tidak sih kita nggak bisa memfonis ya eh, karena begini sebenarnya kalau eh, saya lebih suka menyebut istilahnya bukan takfiri tapi eksklusif-eksklusif gitu, eksklusif. kita nih umat Islam ini memang agak unik ya Jadi kalau belajar agama yang sifatnya uh, berjamaah Sebagai gitu, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang itu nggak semangat tapi begitu sudah punya nilai sentuhan eksklusivitas gitu ya sudah mulai eksklusif itu semangatnya menjadi berkobar-kobar ya nyamuk nggak kira-kira satu ini hmm. eksklusif itu jadi membuat mereka punya militansi karena apa karena kayak ada sesuatu yang mau diperjuangkan gitu ya hanya kelompok kita yang benar yang lain salah semua. Itu kalau sudah bisa nyalah-nyalahin yang lain dan bisa mentazkiah memberikan semacam rekomendasi kelompok kita ini yang benar, itu militansi anggotanya menjadi sangat tinggi. Karena disitu kayak ada semacam nilai-nilai perjuangan. ya Kayak ada semacam apa namanya sesuatu yang dipertaruhkan begitu ya. Jadi eksklusif. Ini problematikanya. Bukan takfiri sih. Eksklusif. Eksklusif itu nggak harus mengkafirkan orang tapi memandang bahwa kelompok kami inilah yang benar. Kullu hizbin bima ladaihim Setiap partai, ya, hizb itu kalau bahasa terjemahnya partai, tapi setiap kelompok lah begitu. Bima ladaihim Membangga-banggakan apa yang mereka punya. Ya, ini Satil dan kalau kita masuk kampus nih, biasanya kan ada ospek tuh ya. Ospek itu biasanya selalu membagus-baguskan ya jiwa militansi mereka agar cinta pada kampus. Itu sih bagus. Kenapa? Karena, Karena ospek yang model kayak gitu cuman bikin cinta pada kampus tapi tidak membenci kampus yang lain, hmm. gitu. Nah, kalau yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bermasalah eksklusivitas itu untuk memuji kelompoknya itu caranya adalah dengan cara menjele semua kelompok yang ada. Gitu loh sama ketika orang lagi kampanye nih saya kasih contoh ya kan bentar lagi kita mau pilkada nih itu gaya-gaya gaya-gaya warisan kolonial itu masih sering dilakukan tuh saat apa lawan politik jatuhkan nama baiknya hancurkan rusak nama baiknya biar orang beralihnya ke sini hmm. kan gitu jadi berpolitiknya itu gayanya itu gaya tawuran anak-anak tuh anak-anak apa anak-anak pasar gitu jadi dengan cara menghabisi karakternya, merusak karakter, menghina, mencaci, mencemooh, mengkafir-kafirkan dan sebagainya itu khas gitu. Jadi mengkafirkan itu salah satu juga menunya gitu kan untuk mentazkiyah, apa istilah mentazkiyah itu? merekomendasikan italah yang paling bagus gitu. Lalu dengan cara menjelek-jelekkan, mencaci, mencemooh semua kelompok yang lain. Itu ciri khas. Karena kalau nggak begitu, Anggotanya nggak militan, gitu, nggak militan. Nah, jadi yang dibutuhkan kesetiaan kan istilahnya ketaatan tanpa reserve. Nah, itu bisa dibangun dengan cara apa? Jadi doktrin, doktrinnya kalau cuman kita bagus loh, kita bagus loh, itu biasa. Tapi kalau dokternya itu jelek loh, itu jelek loh, itu jelek loh, itu kalian tuh bersyukur banget bisa ketemu kita karena kitalah yang benar. Yang lain itu salah semua. Nah, dengan gaya gaya indoktrinasi kayak gitulah kemudian kelompok-kelompok dalam Islam itu kemudian membangun eh, apa namanya kekuatannya, membangun haibahnya itu dengan cara yang negatif, dengan cara menjelekkan semua. Saya menyebut semua itu bukan takfir, tapi saya menyebutnya dengan istilah eksklusivitas. Kullu hizbin bima membanggakan kelompoknya dan menghabisi semua yang ada di luar kelompoknya. Baik, oke, okay, uh, tapi yang seperti itu tentu tidak tidak patut untuk dijalankan. Ya. Cara beragama yang seperti itu, ya. Gitu. Ya. Uh, saya lanjut ke pertanyaan Ibu Siti Maisura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. adakah pada masa imam 4 madhab itu kelompok yang menentang madhab tersebut dengan dalil tak perlu bermadhab langsung ke Quran dan Sunnah saja? Ya. Seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini. Oh, kalau di masanya, di masa para imam mazhab ya, pertama bukan cuma ada empat, tapi pertama itu ada banyak. Saya menyusun yang di mazhab di dalam kelompok ahli sunnah saja yang bukan syiah gitu ya, itu ada tiga belas. Ada Ibnu Jarir Al-Tabari, ada Imam al layth ada Abu Sufyan Al-Sawri, Sufyan bin Wayayna, dan sebagainya itu ada tiga belas. Nah kalau di masanya mazhab itu sebenarnya nggak kayak kita kayak ormas gitu kelompok ini mazhab ini kelompok itu mazhab itu enggak tapi mazhab itu pada masa itu adalah sebuah madrasah sebuah kampus sebuah pusat keilmuan tentang ilmu agama jadi mazhab itu identik dengan orang belajar ilmu kalau orang belajar ilmu berarti dia mendalami suatu mazhab gitu jadi Gak ada di zaman itu orang yang anti mazhab itu gak ada hmm. Tapi kalau sekedar begini Saya tidak bermazhab itu Saya bermazhab ini itu iya Tapi kalau saya tidak pakai semua mazhab Saya bikin sendiri Itu diketawain orang sekampung gitu Siapa lu bikin-bikin mazhab sendiri Oh yang lain itu Udah besar gitu namanya Dan didatangi orang begitu banyak Kalau zaman segitu ada yang bilang gak usah pakai mazhab Diketawain Ayo semua ke saya aja Terus afsir gak ngerti hadis nggak ngerti usul fikih nggak ngerti wajar nggak ngertinya gak akan ada banyak masa gak ada muridnya Ya muridnya cuma istrinya sama anaknya karena dipaksa dipaksa untuk jadi mazhab tersendiri nah itu di zaman itu di tengah apa namanya begitu banyak mazhab yang sudah ada tidak mungkin ada orang anti mazhab nah ada muncul semangat anti mazhab di zaman sekarang ketika Mazhab-mazhab fikih itu hampir sudah tidak pernah lagi diajarkan di tengah masyarakat Tinggal cerita masa lalu, tinggal di kitab-kitab Tidak ada ulamanya, orang rata-rata tidak mengerti Jangankan mazhab, tapi agama Islam saja mereka blank, nol, nggak punya pemahaman Nah di tengah masyarakat yang separah itulah Kalau ada muncul yang namanya gak usah pakai mazhab, itu subur Jadi, Karena nggak belajar agama sama sekali Nah, tapi kalau di tengah masyarakat yang musakaf gitu ya, yang ngerti ilmu-ilmu keislaman, ya automatically mereka pakai mazhab gitu sama. Di tengah masyarakat yang ilmu al yang sudah bagus, kalau baca Quran dia akan nanya, ini riwayat siapa? Kafas, Asim, apa Kolun, apa Kumbul, apa siapa? Wah, itu yang udah bisa nanya kayak gitu berarti basic ilmu al udah hebat itu. Tapi kalau ditanya kiroatnya siapa kok dia nggak ngerti? Emang ada kiroat-kiroatan? Kiroat apaan sih? ketahuan lu levelnya tuh level rendah banget gitu nggak ngerti begitu begituan jadi fenomena orang anti mazhab tuh adanya di negeri yang agama ilmu agamanya sangat nol gitu sangat tidak ngerti ilmu agama dia akan kebingungan apa itu mazhab tapi kalau yang punya sakofah yang kuat ya otomatis begitu dibilang ini syafi'i begini maliki begini begini uh ngerti syafi'i ngerti hanafi ngerti hambali nih wah hebat saya itu kalau ngisi pengajian lalu ada dibuka pertanyaan. Penanyanya bilang begini, Ustaz, kalau dalam mazhab Hanafi kan begini, sedangkan dalam mazhab Syafi'i begini itu gimana kira-kira? Wah ini orang pinter nih, udah bisa nyebut kata Hanafi, Syafi'i. Itu sebuah kode bahwa dia sudah punya basic. gitu. Ini kalau ada yang nanyanya gini, Ustaz, emang ada ya, eh, saya nggak tahu nih, di Quran apa di hadis, pokoknya saya katanya pernah dengar katanya ada begini-begini. Ya, lu Quran ada juga tahu hadis gak tahu, cuma denger dengar doang, nanya lagi, ketahuan kan? Saya udah bisa mengukur. Kadar keilmuan orang itu rendah banget berarti. Saya nggak bisa ngomong dengan berbagai macam pernik-pernik ilmu sakofa yang tinggi, karena sekedar bedain Quran sama Sunnah aja nggak tahu. Nah itu kan kita bisa mengukur dari situ, gitu saja. Baik, Insya Allah di uh, apa pembahasan anti mandat itu nanti kita ada silabusnya tersendiri, ada hmm. judul terkhusus membahas terkait itu, masya ya. Allah. Selanjutnya dari Pak Bobi Gunara, ini pertanyaannya satu nafas dengan Pak Mada, begitu ya. Mm -hmm. Assalamualaikum Ustaz Terkait madhab, bagaimana bila pindah madhab, terutama terkait perjalanan ke suatu daerah yang madhabnya itu berbeda dengan tempat tinggal gitu Perjalanan atau tinggal seterusnya. Kalau perjalanan nggak ada masalah. Ya. Kita misalnya ke Saudi Arabia haji atau umrah kan perjalanan ya, nggak harus kita kemudian nyamar jadi orang bermazhab hambali Enggak usah gitu karena orang juga tahu Jamaah haji dari Indonesia ya hmm, pantesan kalau subuh kuno gitu ya atau misalnya uh, kita di Masjidil Haram kita lihat ibu-ibu tawaf atau sholat ya itu mata kaki kelilingan begitu gimana sih yang gitu ya wah itu India itu Pakistan itu ya, mazhabnya Hanafi kita tahu lah gitu jadi it's oke okay, kalau cuman perjalanan tapi kalau tinggal di negeri itu apalagi bukan di wilayah yang toleransinya itu tinggi gitu ya di sebuah kampung di udik gitu istilahnya yang mana masyarakatnya itu ya ya nggak punya pemahaman yang berbeda nah itu yang kita harus sesuaikan harus hati-hati cari-cari ya istilahnya cari-cari yang kira-kira tidak menimbulkan permasalahan itu penting kalau emang kita tinggal di suatu negeri misalnya eh, tadi namanya siapa Pak Bobby ya misalnya tiba-tiba ditugaskan ke India. Wow, di sebuah desa di India yang semuanya Hanafi. Terus antum di sana bergaya Syafi'i. Nah, itu jadi masalah itu. Jadi agak ribet gitu. Setidak-tidaknya ya mumpung di India ngajilah sama ulama setempat, nggak apa-apa, mazhab Hanafi gitu ya. Bagi perbandingan minimal antum bisa pakai selama di India itu oh gitu caranya Hanafi gitu loh. Jadi kita akan bisa paham gitu kan. Bukan berarti harus pindah murtad selama-lamanya enggak tapi jadi tambahan ilmu pengetahuan juga dan bisa diterapkan di negeri yang ada di sana minimal kuncinya itu adalah belajar mazhab tersebut belajar ya bukan hanya menjadi user kalau hanya menjadi user masalahnya begini boleh jadi itu bukan mazhab itu cuma kebudayaan masyarakat lokal saja nah kalau belajar kan kita bisa tahu bahwa oh memang ini resmi nih official nih kalau kayak gini nih memang mazhab hambali nih mazhab hanafi begitu nah itu official makanya belajar dan bukan cuma ikut-ikutan Uh, pertanyaan uh, berikutnya dari Pak Pandey tadi itu yang sering diuji itu uh, konsistensi kita dalam memegang satu Sering seringkali yang dicibir itu begini uh, dalam adap syafi'i itu kan bersentuhan kulit antara suami dan istri itu batalan wudhu uh tapi nyatanya masyarakat Indonesia yang haji uh -huh. yang umroh itu uh -huh. berapa kali mereka bersentuhan kulit dengan istri uh -huh. mereka nggak uh, toilet untuk ambil wudhu lagi begitu uh -huh. ini jadi jadi konsistensi ini yang sering uh, dipertanyakan oleh orang begitu. Ya, narasinya bisa ada macam-macam. Biasanya sih yang paling populer, kita pindah mazhab sebentar, kita pinjam mazhab yang lain yang mengatakan tidak apa namanya, tidak batal hmm. gitu kan. Kalau saya, narasi saya sedikit berbeda, enggak mau kita enggak pindah karena syarat pindah itu kan harus tahu juga ilmunya, enggak main asal pindah. Kalaupun kita ikut, ya kan harus tahu juga latar belakangnya apa. Tapi, kenapa kok saya, sebagai orang yang bermadaw-syafi'i, ketika saya tawaf tawaf lah khususnya itu, mungkin saya sama istri saya tidak bersentuhan, tidak niat untuk berpegangan, karena kita pakai alas gitu ya, pakai megang bajunya, bukan megang kulit tangannya gitu. Tapi, bagaimana dengan saya, laki-laki, di tengah pusaran di depan Ka'bah, nginjak-nginjak kakinya orang India? Perempuan-perempuan hmm. <laughs> India tuh pada ya polos-polos aja, nggak nutup kakinya, nggak pakai apa namanya kaos kaki apa itu enggak menginjak atau diinjak. Nah itu kasusnya adalah kalau saya, saya tidak bernarasi, oh saya pinjam mazhab yang lain, enggak, saya tetap bermazhab syafi'i gitu. Tapi kenapa saya nggak wuduk lagi darurat? Ya, Abdurrahman itu bihal Kedaruratan itu membolehkan apa yang mahdur, apa yang tidak boleh, karena tidak mungkin juga untuk nyenggol batal wudhu, nyenggol batal wudhu, nyenggol batal wudhu, itu nggak selesai-selesai sampai imsak juga nggak beres-beres itu urusannya kan. Nah ini kita anggap sebagai sebuah kedaruratan, oke? Tapi, nah begitu selesai tawaf atau udah selesai sa'i kan azan tuh sholat, saya wudhu, saya wudhu. Kenapa? Yang tadi saya terusin tawaf karena darurat. Tapi kalau sekarang saya mau sholat ini nggak bisa, nggak. Tadi saya udah nyenggol ya. udah nyentuh dan saya wudhu mau nggak mau saya harus wudhu gitu kan nah untuk wudhu, wudhu maksudnya wudhu untuk sholat tuh nggak jadi masalah karena waktu sholat kita tidak akan nempel-nempel sama orang lain tapi kalau waktu tawaf iya disitulah muncul kedaruratan eh, apa ketika tawafnya saja daruratnya tuh ketika tawafnya bukan ketika sholatnya karena kalau sholatnya udah pasti dipisah safnya diajarin ibu-ibu ikut di tengah soft laki-laki, kalau nggak ditarik-tarik sama askar kan gitu ya. Nanti kalau yang namanya tawaf, ya memang harus campur suami istri. Kalau tawaf harus pakai e, jarak, hilang itu istrinya, gitu kan. Maka kita pakai secara rombongan, ya emak-emak harus kita pegang itu, kalau nggak e, lewat ya pulang ke hotelnya orang lain, ke hotelnya orang Afrika, jadi kacau. Kita perlu nyari, itu kan banyak orang kasus hilang di masjidil haram gara-gara apa? Hmm. Pertama masih pegangan. Begitu ketabrak orang Turki, ketabrak orang Afrika, buyar kayak lontong kekurangan air. Kan buyar tuh. Itu hilang, udah. Wasalam udah. Udah hilang. Paling-paling ketemu di maktab berapa, di sekolah berapa, gitu. Udah seharian, gitu ya. Saya waktu haji kemarin itu begitu, satu dan saya sekamar dengan pimpinan rombongan gitu. Itu pimpinan rombongan sebentar nggak pernah bisa tidur nyenyak dia. Sebentar sebentar dapat telepon. Pak, jamaahnya nih Pak tercecer di mana? Oke, okay, saya jemput. Jemput gitu. Nah itu memang orang begitu banyak. Kalau untuk tawaf itu susah. Tapi kalau untuk sholat di sini dan di sini. Saya sama istri saya kalau di Masjidil Haram, oke, okay, kamu di situ ya, di tiang itu jangan kemana-mana ya. Oke, okay, saya di saf yang lain kan, gitu. Nanti begitu udah selesai sholat, saya lihat mm. masih ada di situ. Karena sholat nggak jalan, tapi kalau tawaf, tawafnya di sini ya kan nggak mau kita kan harus muter, gitu. Kita nggak bisa tawaf tuh nanti selesai tawaf janjian di sini nggak bisa, itu agak 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 susah. Ya tahu harus bareng gitu kalau enggak hilang intinya begitu. Selanjutnya dari Pak Tri Mulyadi, uh, saya izin bertanya, apakah pintu untuk menjadi mujtahid mutlak mustaqil itu sudah tertutup? Karena hmm. ada sebagian dari saudara-saudara kita yang seolah-olah menjadikan syekhnya itu uh, seperti mujtahid mutlak, seperti imam besar begitu, begitu beliau-beliau itu berfatwa langsung diikuti. Gitu. Hmm, gini menjadi mujtahid mutlak mustakil, Anda harus jadi ahli tafsir, Anda harus jadi ahli hadis, ya. Anda tidak boleh pakai sahih Bukhari. Karena kalau pakai sahih Bukhari berarti Anda tidak mutlak dan tidak mustakil. Nah, mustakil itu artinya apa sih? Independen. Tidak pakai riwayat hadis siapapun kecuali hadis yang dia riwayatkan sendiri. Al Imam Syafi'i ketika beliau menjadi imam, ya, menjadi apa namanya? mujtahid gitu ya beliau tuh nggak pernah pakai hadis Bukhari, nggak pernah pakai hadis Muslim, enggak. Kenapa? Ya Bukhari belum lahir di zamannya, gitu ya. Terus pakai riwayat siapa hadisnya? Ya riwayat saya sendiri. Nah berarti kan Imam Syafi'i itu dapat riwayat sebagaimana Imam Bukhari itu juga berkelana keliling dunia mendapatkan riwayat. Beliau juga punya guru-guru yang mana beliau kalau dalam hadis ya berarti semua hadis tuh riwayatnya rohahu ana, gitu loh. Ayah yang meriwayatkan dari mana? Ya dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya lagi sampai kepada Rasulullah. Karena itu kan itu kalau mau jadi mujtahid harus e, meriwayatkan sendiri hadis itu. Nah orang yang hidupnya di abad ke-20 dia mau jadi mujtahid mutlak mustakil kata-kata mustakil ini dia muskil gitu, nggak bisa. Lu mau mustakil gimana? Emang e, melewati jarak jenjang 14 abad tuh nggak bisa gitu. Kalau masih di zaman Syafi'i mau jadi mujtahid mutlak mustakil bisa. Kenapa? Karena otomatis para ulama mazhab itu mereka meriwayatkan sendiri hadis. Begitu juga ketika meriwayatkan tafsir, kan ada tafsir bil maksur. Ya mereka meriwayatkan sendiri, ini dari saya, saya dapat dari guru saya, pulan. Pulan dari guru saya lagi, pulan, pulan, pulan gitu kan. Sampai ke Rasulullah, itu riwayatnya paling dua orang, tiga orang, dah gitu. Jadi dia tidak bisa kemudian beristihad dengan menggunakan hadis Sahih Bukhari. Orang ngaku-ngaku mujtahid tapi pakai hadis Bukhari itu keliru dari awal berarti Anda tuh tidak mujtahid mutlak mustakil. Anda tuh mujtahid iya, tapi tidak mutlak dan tidak mustakil gitu loh. Mustakil tuh tidak boleh pakai hadis riwayat orang lain gitu. Ya, harus pakai dirinya sendiri namanya juga mustakil. Mustakil tuh independen, nggak pakai pendapatnya siapapun kecuali dia karena memang di dalam dirinya itu semua ilmu itu ada. Gitu. Dengan segala kesempurnaan ilmu yang dia punya gitu. Saya tanya Imam Ahmad bin Hambal ketika dia jadi mujtahid mengajar ilmu fikih, adakah dia kemudian meriwayatkan hadis itu rawahul Bukhari? Enggak. Kenapa? Orang Bukhari muridnya dia, ngapain dia ngeriwayatin uh, hadis dari muridnya? Ya dari dia. Bukhari ngambil hadis dari Imam Ahmad. Itu kan? Nah, begitulah mujtahid. Jadi kalau ditanya apakah pintu jadi mujtahid mutlak mustakil sudah tertutup? Enggak sih. Tapi kita harus menciptakan mesin waktu untuk pindah ke zaman para imam empat mazhab dan belajar semua ilmu agama agar kita bisa menjadi seorang yang mujtahid mutlak mustaqil. Nah kalau hari ini tidak bisa. Kita semua itu pasti kalau berdalil dengan hadis, kita memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain. Hasil penelitiannya Bukhari, hasil penelitiannya Muslim, hasil penelitiannya siapapun lah, para ulama hadis. Berarti Anda tidak mustaqil. Anda me, me, apa, menyangkutkan pada orang lain. Gitu. Makanya Imam Ash-Syafi'i itu terlalu bodoh kalau ada orang menganggap beliau itu menggantungkan hadis sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu mazhabku. Itu Imam Syafi'i tidak bilang saya nggak ngerti hadisnya ini sohih apa enggak. kada tungguin siapa yang bisa <laughs> yang bisa memberi status hadis itu sohih. Ntar saya ikut dia deh. Bukan begitu pemahamannya. Enggak. Imam Syafi'i tidak akan menggunakan hadis riwayat siapapun kecuali riwayat dirinya. Dan menurut dirinya hadis ini tidak sohih. Seandainya hadis ini sohih, pasti saya jadikan mazhab saya. Tapi hadis ini menurut saya tidak sohih. Saya buang. Saya nggak pakai. tidak sohal hadis itu. Kalau hadis itu itu. tidak sohah al hadisu pada ada alif lam ma'rifah hadis ini hadis itu kalau seandainya hadis ini sahih pasti saya pakai dan jadi bagian dari masuk saya tapi karena hadis yang ini tidak sahih menurut saya saya nggak pakai bukan menurut bukhari buat menurut yang lain lain enggak imam syafi'i itu guru besar hadis ngapain Kita ngambil hadis dari cucu murid yang ada di bawah agak level gitu. baik uh. Saya uh, konfirmasi lagi, berarti menjadi musyidat mutlak mustakil hari ini tidak mungkin lagi begitu? Ya, bukan nggak mungkin sih, tapi jangan pakai hadis Bukhari ya, jangan pakai hadis muslim ya, hadis riwayat saya sendiri. Nah, Anda dapat hadis dari mana? Dari guru Anda, sebutin nama-nama guru Anda dari Anda sampai kepada Rasulullah, bisa nggak nyebutin? Hmm. Kalau nggak bisa nyebutin, mustakil dari mana? Anda tuh bukan muhaddis. Misalnya juga harus melewati jalurnya Imam Bukhari gitu, nggak apa-apa ya? Ya tapi Betul-betul ada riwayatnya bahwa saya enggak, Dapat jadi gini, dari ketika Bukhari Ketika melewat jalur Bukhari tidak menggunakan Fasilitasnya Bukhari Cuman jalurnya doang kita pakai Tapi statusnya Bukhari Sebagai yang mensahihkan hadis Itu nggak boleh dipakai Kebetulan aja lewat jalur Bukhari hmm. Dan Bukhari sikoh gitu doang hmm. Tapi nggak bisa kita bilang hadis ini sikoh Hadis ini sahih Wasahahahu al-Bukhari Itu udah keliru dari awal Maksudnya kalau itu dijadikan sebagai sandaran, Anda menyandarkan pada Bukhari dan memanfaatkan populitas Bukhari sebagai pensai hadis, dari awal Anda sudah tidak mustakil. Hmm. Kalau Anda mau bilang mustakil, nggak apa-apa Anda pakai jalur Bukhari, tapi Bukhari statusnya itu bukan sebagai penulis kitab hadis yang disepakati para ulama kesahihannya, tapi cuman sebagai seorang perawi yang sikoh gitu doang. Gimana ada orang ngambil jalur dari Bukhari tapi nggak memanfaatkan Uh, apa namanya pro uh, apa namanya uh, popularitasnya seorang Bukhari nggak mungkin gitu. Imam Ibnu As-Salah itu dari awal sudah mengatakan bahwa kalau hadis sudah sampai Bukhari ya udah selesai, berarti udah 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 finish gitu. Kita udah nggak perlu lagi meriwayatkan sampai ke Bukhari. Kenapa? Di Bukhari udah selesai masalahnya. Ketika Bukhari sudah bilang sahih ya sudah selesai. Selesai itu maksudnya apa? Berarti kita mengandalkan apa hasil pilihan Bukhari dalam hal ini. Itu berarti kan kita mengandalkan Bukhari sebagai pensahih hadis, bukan sebagai perawi. Hmm. Gitu loh. Nah, kalau hari ini ada orang ingin bercita-cita menjadi muhaqqiq mustak mustaqil, boleh. Tapi Anda nggak boleh pakai Sahih Bukhari sebagai sebuah standar kesahihan. Anda harus bikin standar kesahihan sendiri. Yang mana Anda harus menyebutkan dulu guru hadis Anda itu, tiap hadis yang Anda pakai, itu harus Anda sebutkan siapa guru Anda yang meriwayatkannya, karena bisa jadi satu hadis dengan hadis yang lain guru Anda itu berbeda. Anda gunakan seribu hadis berarti ada seribu perawi di atas Anda dan harus sebutkan juga perawi berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai kepada Rasulullah. Sebutkan itu mungkin ada seratus orang. Anda harus pastikan semuanya sikoh, sikoh. Bisa nggak? Wah nggak usah gitu, kan udah ada Bukhari. Iya berarti kalau Anda pakai Bukhari, Anda tidak mustakil gitu loh. Anda ngandelin orang lain, hasil istihadnya orang lain. Hasil kerjaannya Bukhari Anda pakai. Berarti kemustakilan Anda tuh sudah nggak bisa di diterima sudah bukan mustakil lagi mengandalkan orang lain gitu jadi gede banget ya seorang mustahil mutlak mustakil dia belum nggak butuh orang lain kenapa karena ilmu ada di kepala dia dan ketika bicara kepada orang lain semua orang bilang wah nggak bisa nanya ke saya dong pak guru kenapa anda pakarnya kenapa anda nanya ke saya seorang syafi'i nggak mungkin nanya kepada muridnya apalagi kepada cucu muridnya nggak mungkin kan nggak masuk akal syafi'i nanya kepada imam ahmad wahai muridku hadis ini sahih nggak ya? Itu gila banget orang yang berpikir kayak gitu. Gak ngerti agama banget berarti. Seorang guru itu meriwayatkan hadis dari gurunya. Dan dia meneliti dari gurunya itu sahih apa enggak. Kemudian dia ajarkan kepada muridnya. Gak mungkin dia nanya sama muridnya, eh muridku itu hadis yang aku ajarkan sahih nggak ya? Nggak mungkin. Apalagi nanya kepada yang lebih muridnya lagi Bukhari. Buhori Buhori nanya dong ada apa kakek guru itu hadis yang saya riwayatkan itu itu sahih nggak sih? Tar, saya buka buku Mujarobat dulu enggak lah gitu Bukhori itu ketika bilang hadis itu sahih justru dia bertanya kepada gurunya Nah, gurunya bertanya lagi pada gurunya gitu jadi nggak mungkin Imam Syafi'i bertanya kesahihan hadis kepada Bukhari itu nggak masuk akal gitu loh. Sama dengan orang lihat foto pengantin bapak dan ibunya lalu dia protes. Saya mana ini? Kok nggak ada di foto ini? Dia protes gitu loh. Ya belum lahir lah mas. Sampai itu gimana sih? Itu bapakmu sama ibumu tuh baru nikah saat itu. Anda tuh paling tidak baru setahun lagi lah baru muncul di dunia. Kalau Anda protes-protes Anda salah waktu gitu Ya kan? maka ketika ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu nggak ngerti hadis sohih, dia beli butuh tanya sama Bukhari ketahuan begonya hmm. ya, okay. itu uh, ya. Ya oke. Kalau itu sepakat Ustaz. Maksud saya begini, tadi hmm. itu kalau kita tidak boleh menjadikan penelitian Imam Bukhari sebagai sebuah standar begitu, bukan tidak boleh. Tapi Anda ingin meraih gelar mustaqil, maka Anda tidak boleh bersandar pada Bukhari. Kalau Anda bersandar pada Bukhari, berarti Anda tidak mustaqil. Iya, maksud saya begini. Ya. Katakanlah Imam Syafi'i, hmm. bukankah beliau ketika menerima hadis dari Imam Malik itu juga mengikuti sendaran Imam Malik bahwa saya setuju hadis ini? Karena yang meriwayatkan Imam Malik, saya percaya dengan kredibilitas ilmunya Imam Malik, maka saya terima. Saya riwayatkan itu dari Imam Malik, dari guru saya, begitu. Hmm. Uh, enggak masalah kalau yang itu. Karena apa? Karena Imam Malik, siapa sih? Jadi gini peraturan kayak gitu tidak kemudian menjadi kebalikannya. Berarti semua hadis yang saya dapat dari Imam Malik tidak boleh saya pakai. Ya enggak juga. Imam Malik meriwayatkan. Tapi pertanyaannya begini. Ketika Imam Malik rahimahullah menggunakan hadis itu, apakah beliau juga sudah menyebutkan atau sudah melakukan penelitian terhadap kesohihannya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi memang diajarkan. Ada di dalam al-muwapaknya. Nah Imam Ash-Syafi'i kemudian Melihat secara menyeluruh, hadis yang diriwayatkan, yang saya riwayatkan dari guru saya ini, itu kalau saya teliti ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ini kira-kira hadisnya bisa saya pakai apa enggak? Memang saya dapatnya dari Imam Malik. Itu fakta, tapi bagaimana statusnya? Nah, itu dilakukan penelitian sendiri oleh beliau. Ya, e, artinya bisa jadi nanti hadis ini ternyata kualitasnya tidak sesohih dari hadis yang lain. Imam Syafi punya banyak guru, ada wakil, ada apa, dan sebagainya nah dari semua gurunya itu tidak semua hadis yang beliau terima dari gurunya itu semua beliau pakai Enggak juga karena disitulah nanti beliau membuat sebuah hipotesa hmm. tentang standar kesahihan semua yang diterima diterima tapi sahih apa tidaknya beliau melakukan penelitian ulang hmm. gitu jadi tidak terima udah bulat-bulat dari Imam Malik pokoknya semua yang dari Malik sahih ya Enggak, makanya beliau mustaqil. dapat riwayatnya iya tapi status kesahihannya tidak pasrah bongkoan kepada hmm. si Imam Maliknya, hmm. di situ bedanya. Oke okay, baik. Uh, ini kita sudah jam 7.09 lebih tapi ada Pak Yudanto Aribowo yang angkat tangan di sana sebagai penanya terakhir barang jadi di pertemuan ini. Uh, silakan Pak Yudanto, saya buka uh, speakernya. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon maaf mungkin sedikit agak sedikit uh, open nih Eh uh, kalau tadi kita bicara golongan yang apa uh, bilang jargonnya itu kembali ke Quran dan Sunnah yang tidak bermazhab itu kan kalau boleh uh, menunjuk jari itu kan saudara-saudara uh, kita yang di uh, salaf gitu ya uh, yang menganamakan dirinya salaf gitu dan kalau saya lihat ini mohon maaf Ustadz ya kalau sejak KMK terus kajian Quran kajian Sunnah itu kan uh, Ustadz selalu uh, apa ya selalu mengkritik gitu ya, mengkritik orang-orang yang seperti begini gitu, yang kembali Quran dan Sunnah gitu, bahkan di beberapa sesi itu kalau saya lihat itu bahkan cenderung sinis atau pedes gitu ya Ustadz ya, dan kalau mungkin bicara sedikit statistik itu mungkin Ustadz lebih sering mengkritik mereka daripada uh, golongan tradisional atau golongan modernis gitu, bahkan Golongan sekuler atau liberal gitu mungkin secara statistik lebih sering di e, jarang dikritik oleh Ustadz, lebih kritik golongan-golongan ini gitu. Mungkin boleh tanya gitu, apakah ada, apakah menurut Ustadz itu memang lebih berbahaya mereka daripada yang lain-lain gitu, Ustadz atau bagaimana, Ustadz? Makasih. Ustadz. Baik, wah ini pertanyaan bagus nih, menohok langsung ke jantung. Ya, tapi memang harus dijawab. Jadi begini, ketika orang tradisionalis e, dia keliru. Kelirunya itu kalau dalam pandangan saya, memang harus diluruskan. Tapi tidak fatal. Karena dia tidak mengatasnamakan ilmu-ilmu keislaman. Ya, dia keliru, ya keliru. Kita kasih ayatnya, kita had kasih hadisnya, kita kasih fatwa para ulamanya, oke. Okay. Ngerti, gitu loh. Orang liberal juga begitu. Orang liberal, liberal itu, kenapa dia liberal? Karena dia nggak ngerti agama. Dikasih ilmu agama, dia ya paham. ya balik lagi, Kenapa? Ya, karena justru masalahnya mereka kurang ilmu, gitu kan? Nah, beda dengan kelompok-kelompok yang tadi antum ceritakan, mereka mengklaim sebagai ahli ilmu, mengklaim sebagai dokter, gitu loh, Pak. Ya, nah, kalau dokter kok dia malpraktek, wah, itu masuk penjara, Pak. Gitu, mendingan bukan dokter, tapi melakukan pengobatan yang mungkin dianggap keliru, ya, tapi bukan dokter, nggak masalah. Tapi kalau ada dokter kok melakukan malpraktek, wah itu masalahnya besar pak. Jadi saya lebih ya memilih ini menghentikan dokter-dokter yang malpraktek, ngaku-ngaku sebagai ahli medis, ya menyebutkan Quran Sunnah, Quran Sunnah, oke? Anda berarti sudah mengangkat diri sebagai ahli agama kan? Hmm, pertanyaannya, serius, Anda belajar agama, belajar di mana? Belajar tafsir di mana? Belajar hadis di mana? berapa hari Anda ngaji ilmu hadis? Sama siapa? Kitabnya apa? Di mana? Pernah nggak belajar kayak gitu? Yang benar, bukan cuma dari katanya, katanya, katanya. Pernah nggak belajar ilmu Al-Quran dan tafsir yang serius? Ada kitabnya, ada gurunya. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi ceramah kepada orang lain, nyalah-nyalahin semua orang dan menganggap ilmu Anda itu yang paling benar. Padahal Anda sehari saja belum pernah duduk di fakultas hadis sehari saja. Bahkan untuk jenjang paling dasar S1 pun enggak. Tapi mengangkat diri sebagai tolok ukur kebenaran semua orang bisa salah salahin Itu fatal. Fatal sekali. Gitu loh. Saya mendingan ketemu sama tukang obat yang jualan di pinggir jalan. Gitu, gitu ya. Ketimbang ada orang bukan dokter tiba-tiba masuk ke fakultas kedokteran dan kemudian dia ngasih kuliah kedokteran padahal dia bukan dokter fatal sekali itu fatal banget gitu mendingan ketahuan dia awam kalau awam kita kasih tahu selesai mas jangan gitu menurut ibu kedokteran nggak begitu harusnya begini oh gitu ya pak ya iya selesai tapi orang bukan dokter ngaku dokter wah ini masalah kalau sampai ada kampus kemasukan kelompok-kelompok yang ngaku dokter padahal bukan dokter, lalu dia bikin buku kedokteran. Bayangin, bukan dokter tapi bikin buku kedokteran. Dan semua orang disesatkan dengar dari ilmu kedokteran yang asli. Itu fatal, Fatal banget. Gitu. Jadi bukan berarti saya nggak terlalu serius nanganin orang yang liberal. Nggak, nggak masalah. Liberal itu karena dia bodoh aja. Kasih tahu selesai. Gitu kan Orang-orang yang tradisionalis, yang pada pada bid'ah bid'ah itu gampang kasih tahu itu nggak boleh gitu selesai sudah gitu nggak usah pakai diuyak uyak nggak usah pakai diuber uber selesai itu karena tidak ngerti aja saya eh, cuma tinggal bilang eh dalam ilmu fikih itu begini menurut Mazhab Syafi'i Maliki Hanafi begini oh gitu ya ya udah selesai tapi kalangan-kalangan yang dari awal sudah membenci para ulama dia ngaku sebagai ahli agama bersorban berjenggot bercingkrang berjidat hitam dan sebagainya ngaku sebagai ahli agama tapi membunuh karakter para ulama bayangin mereka nggak percaya dengan semua para ulama itu mereka habisi ilmu tafsir dihabisi ilmu fikih dihabisi ilmu usul dihabisi lalu mereka ganti dengan Quran dan Sunnah padahal itu otaknya dia sendiri wah saya mendingan buka baju berantem deh daripada eh, apa namanya eh, ribut sama orang kayak gitu maksudnya apa ini sangat sangat berbahaya very very dangerous nah masalahnya yang kayak gini kemudian Produksinya itu oh, ribuan, menyebar di hampir semua media sosial, menyesatkan umat. Gimana saya nggak marah gitu kan? Atau yang kedua, mereka ini bukan orang yang hebat banget, secara usia, usia umur, dan juga secara usia belajar, itu adik kelas saya semua, kok gitu. Ya kalau mereka lebih tua nggak masalah lah. Tapi lu anak kecil gitu loh. Kemarin itu lu masih mabok di pinggir jalan. Sekarang berfatwa aneh-aneh. Sini gue jewer. Kan begitu maksud saya. Ya ibarat kata saya punya anak. Ya, dulu tuh gak ngerti agama, saya ajarin agama. Eh, kemudian dia menyimpang, ngajarin yang gak enggak, enggak kan boleh saya jewer. saya gampar kalau perlu gitu loh. Kenapa? Gak tahu diri ya, bukan belajar yang benar, malah ngajarin orang yang gak enggak, enggak mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis. Lihat hadisnya, Enggak. Kuliah Quran enggak? Enggak. Perlu ngapain kok ngajar-ngajar orang yang enggak benar? Ini kan bukan hanya perlu dijewer, perlu digamparin sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau mohon maaf kalau antum merasa bahwa saya kok enggak hadir ya? Kepada yang liberal kok enggak? Kepada yang yang liberal tuh dikasih tahu beres dia. Sederhana. Tapi yang ini nih ngawur. Kenapa? Karena dia ngaku sebagai ulama, tapi kemudian menghabisi para ulama. Bayangin. Ulama tuh dihabisi, dimatikan karakteris karakternya dibunuh karakter keilmuan. Ilmu-ilmu keislaman itu semua dihabisi. Cukup Quran Sunnah, cukup Quran Sunnah. Nah, padahal dia nggak pernah belajar ilmu agama. Coba saya tanya gelarnya LC, bukan ilmu umum, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang lain. Ngapain orang belajar ilmu umum? Tiba-tiba mensohikan hadis. Hadis yang mana yang anda sohikan? Ketemu di mana anda dengan e, itu sohih apa enggak? Pernah belajar sama Syekh Nuruddin Eter? Pernah. Ulama besar. Ya, itu anda bidah bidahin, nah, itu kan jadi masalah gitu. Ini masalahnya bukan masalah sesederhana yang kita pikirkan. Wah tapi kan suami, islami? Islami dari mana? Nah, orang nggak belajar agama kok, cuma tampang aja kelihatannya agamis agamis, ya kayak ustadz gitu. Padahal ilmunya nol besar, ya. Ketika kita buka isi kepalanya itu sefer ada. Ya, kalau kita lawasorna akelahu, kalau kita pers otaknya satu hadis pun nggak keluar dari kepalanya. Itu yang kenyataannya. Dan begitulah saya diajarin oleh para ulama kita, hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku ulama padahal dia nggak pernah belajar. Dia cuma klaim-klaim saja menganggap, wah saya ini ulama dan sebagainya. Padahal nggak ada isinya juga. gitu. Saya tanya, hafal hadis Bukhari? Enggak. Hafal hadis Muslim? Enggak. Ya, katanya nggak perlu hafal. Kan sekarang sudah ada komputer. Ya kalau ilmunya di komputer, ilmunya di database, apa bedanya dengan orang lain? Orang orientalis juga bisa mereka menyusun kitab hadis. Itu kan apa namanya mau soal ah al-fazul hadis itu yang ribuan yang bikin orang kafir itu ya kan kalau cuman adanya di dalam komputer ada di dalam database itu ya semua orang juga bisa tapi anda hafal nggak gitu loh kalau anda nggak hafal gimana kok anda bisa mengatakan bahwa ulama syafi'i apa segala macam ahli bid'ah dan sebagainya gimana kok cara berpikirnya seperti itu nah, mendingan anda nggak usah ngaku ulama deh ngaku orang bodoh aja nanti kita ajarin orang liberal itu ngaku bodoh dia nggak ngerti agama gampang kasih tahu aja selesai ya kan orang-orang tradisionalis itu memang salah menyimpang gitu tapi dikasih tahu paham nah masalahnya yang dilakukan oleh kelompok modal-modal kayak gini enggak dia mengklaim dirinya sebagai ulama dan menafikan semua ulama yang ada dan semua ilmu itu dihabisin sama dia kembali pada Quran dan Sunnah maksudnya kembali kepada dirinya sendiri wow kita perang dalam hal ini Baik, hey, Ustaz begitu Pak Yudanto Ariwo ini uh, pertanyaan pamungkas yang uh, agak menohok begitu Zan. Tapi saya yakin Ustaz Ahmad Sarwat ketika meluruskan begitu uh, berdasarkan cinta bahwa beliau tidak ingin saudara-saudara yang lain itu terjerumus pada kesalahan seperti itu, maka beliau luruskan begitu. Beliau enggak begitu. Yang betul tuh gini gini gini. gini. Maka uh, ya barangkali E, gayanya Ustaz Ahmad memang seperti itu gaya gayanya itu harus seperti itu karena gaya. saya bergaul dengan mereka hmm. jadi saya terpengaruh oleh gaya mereka kalau hmm. mereka bilang mana dalilnya ini dalilnya mau apa lu kan <galaan> <gala> gitu oke okay? oke okay. ya jawara dilampat dengan jawara juga <gala> <gala> baik jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua memberikan kita ilmu yang bermanfaat hari ini kita sudah cukup panjang ini sekitar Dua jam iya nih jam lebih kita cukup sampai sekian nanti saya akan menutup dengan doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terima kasih sudah menyaksikan uh, tayangan uh, sekolah fikih live pagi hari ini dengan mata kuliah Tarikh Tashrik jadi kita membahas tema tentang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap fikih bagaimana tuduhan itu kemudian kita jawab bagaimana uh, membantah tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada ilmu fikih itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjalankan atau menuntun kita ke jalan yang benar sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk nanti kemudian dilanjutkan Ustaz baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Hamdai wa fi huwa wa yukafi mazidah. Ya rabbana Laka hamdu wa lakasy syukru kama yambadhiri jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل الكتر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رشد المنون، واغفر واستر انت اكرم ستر صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى، كتاب فيه للناس الشفى وعلى الال الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته